Bersama-sama Bapak Ibu bersama juga dengan Mitra dari Forum UMKM Kota Surakarta dan juga nanti kita akan berdiskusi, berdialog begitu ya mengenai bagaimana kemudian kuliner ini bisa turut berkontribusi dalam uh, city branding dan juga pembangunan kota itu sendiri. Nah, kick Off ini sore hari ini akan diadakan sebagai rangkaian dari program riset begitu yang bertemakan pengembangan identitas kota Solo sebagai kota pariwisata melalui peningkatan kualitas kuliner yang didanai oleh Dijen Dikti Kemendikbud Ristek dan bermitra dengan Forum UMKM Surakarta. Sekali lagi, riset ini berfokus pada pengembangan identitas kota Solo melalui kuliner tentunya juga yang sehari-hari menjadi pekerjaan dari Bapak Ibu Mitra, Forum UMKM Kota Surakarta ini berkecimpung di dunia kuliner, begitu ya. Dan nanti eh, kami akan turut membantu Bapak Ibu semua untuk mengembangkan, sehingga tidak hanya eh, berkecimpung di dunia kuliner, tapi juga langsung berkontribusi terhadap pembangunan kota, terutama melalui city branding. Begitu, Bapak Ibu semua. Nah, untuk menjelaskan apa saja program yang nanti akan kita ikuti bersama-sama ke kedepannya saya mengundang Ibu Dian Krisnawardani, STMUI, selaku Ketua Tim Penelitian untuk bisa naik ke atas panggung. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dian. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya dan kesetiaannya. Selamat datang Pak Ferdi. P. Haji, Ibu Doni yang sudah support sekali tim kami ini dari awal penyusunan proposal sampai akhirnya kita mulai kegiatan kami lalu Bapak Ibu Dekan yang sudah membantu kami luar biasa sekali dalam mensupport tim kami tim kolaborasi antar tiga fakultas dan juga selamat datang terima kasih kepada Bapak Roni Prasetyo Pak terima kasih banyak sudah bersedia bermitra dengan kami dan juga kepada narasumber yang nanti akan support acara ini secara penuh dalam talk show ini baik uh, mungkin bisa dibantu sharekan uh, apa yang perlu saya jelaskan oke okay. sebelumnya mungkin bapak ibu sekalian agak bertanya-tanya gitu ya ini tuh acara apa dari bapak ibu MKM sendiri mungkin itu kami diundang ke Solo ke Semarang ini mau ngapain toh akan dalam kesempatan ini akan saya coba jelaskan secara singkat mudah-mudahan dapat memenuhi uh, keinginan kita semua bahwa riset ini yang didanai oleh Dijen Suspek Dikti ini dari Matching Fund tahun, tahun anggaran 2022 ini mengangkat tema pengembangan identitas Kota Solo sebagai kota pariwisata melalui potensi kulinernya. Tentu di sini akar rumputnya atau motor penggeraknya adalah Bapak Ibu sekalian. Urgensi yang kita ambil di sini. Jadi kenapa kok kita mencetuskan tema ini sih sebenarnya apa yang mau kita sasar dari uh, topik yang kita angkat ini adalah Solo itu adalah kota yang sangat potensial dalam hal kulinernya. Kita ke Solo pasti kita cari makanan gitu ya. Banyak sekali makanan yang harganya murah, enak-enak dan juga bervariasi dan juga beragam. Tapi sayangnya di sini belum memiliki strategi yang kuat sehingga uh, apa ya, kami kami rasa perlu nih kita soroti terutama dari pihak UMKM sendiri sebagai penggerak utamanya bahwa pembangunan sebuah kota itu tidak selalu insinyur yang gerak, nggak selalu pemerintah yang bergerak, tapi justru masyarakat dari yang masyarakat yang memang bergerak di segala bidang, segala sektor termasuk kuliner ini justru menjadi kuncinya. Identitas kota ini akan sangat dapat ditunjang dari kegiatan dan juga dari apa yang dilakukan sehari-hari seperti siklus kehidupan begitu ya oleh masyarakatnya. Nah, kami sempat berbincang dengan Pak Roni apa sih utama atau keresahan utama dari teman-teman UMKM ini. Adanya digitalisasi, apalagi setelah uh, pandemi COVID-19 kemarin, itu agak, agak susah, gitu ya, untuk menjaring pasar yang lebih tinggi, atau mungkin untuk mendapatkan konsumen-konsumen uh, lain. Bagaimana cara memasarkannya? Maka, melalui uh, topik yang kami angkat ini, riset ini, kami mencoba untuk menjawab segala keresahan dan juga permasalahan dari mitra kami, yaitu Forum MPM Jakarta, termasuk dalam digitalisasi produknya kami, yaitu saya, Dian, yang dipercaya dan mewakili teman-teman dari tim kami ini berasal dari tiga fakultas yang berbeda. Yang pertama, saya sendiri dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan. Mungkin saya banyak berkecimpung di bidang urban livability, termasuk juga city branding dan juga sustainability. Lalu juga ada Ibu Rika Pratiwi dari Fakultas Teknologi Pertanian, pakar di bidang pangan fungsional lalu juga ada Gemini Harumi dari fakultas yang sama teknologi pertanian fokus kepada keamanan dan integritas pangan dan juga ada salah satu satunya paling ganteng di tim kami yaitu ada Pak Louis Cahyo mungkin sudah kemarin sempat hadir FGD buatkan Bapak Ibu ada yang atraksi jari bersama putranya Pak Roni nah itulah Pak Louis tim kami begitu dari program studi desain komunikasi visual fakultas arsitektur dan desain yang nantinya akan saling berkolaborasi memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan bidang ilmu kami masing-masing. Apa sih yang mau kita hasilkan gitu ya? Luarannya apa? Kok kemarin sampel diminta sampai ada yang repeat order? Eh, bu, minta sampelnya lagi, kurang nih kan belum analisis gitu. Atau mungkin kemarin kenapa sih FGD pertanyaannya kok seputar kualitasnya apa atau yang mau kita hasilkan dari kegiatan ini yang pertama adalah kita punya empat kegiatan utama sebenarnya di sini adalah untuk meningkatkan kapasitas kita dari forum MKM Surakarta ini melalui empat topik empat topik pelatihan yang akan kami laksanakan nanti di akhir Oktober itu adalah tentang PiRT lalu GMP dan juga tentang produk bagaimana regulasi kemasan itu harusnya dipenuhi dan juga bagaimana kita ini dapat mendigitalisasi produk kita supaya siap untuk dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Nah, luaran dari kami sendiri yang utama lagi adalah peta. Kami semuanya sudah sempat keliling kota Solo, begitu kita sudah jalan-jalan, kita digitasi koordinat lokasi sebaran kuliner, termasuk data-data yang sudah Bapak-Ibu kirimkan kepada kami melalui Google Form, itu koordinat sudah kami masukkan dan nanti akan disajikan dalam bentuk peta. Petanya sendiri peta interaktif tidak hanya peta rigid seperti peta atlas begitu ya, tapi sudah mencakup informasi apa saja yang kira-kira konsumen atau masyarakat butuhkan mengenai produk pangan itu harganya berapa, lalu kualitasnya bagaimana, maka kemarin kami e, mintakan sampel di peta nutrition factnya pet bagaimana, lalu kualitas-kualitas lain bagaimana, dan nanti juga akan ada dudi mengajar. Ini adalah salah satu luaran kami, yaitu mengajak mahasiswa ini untuk terjun ke lapangan secara langsung dalam perkuliahan. Kuliah tidak lagi dalam kelas, tapi bisa jalan-jalan. Kemarin mungkin kita bagi sebagai tiga tim. Ada yang ngambil sampel untuk analisis di lab, ada yang keliling untuk cari sebaran titik koordinatnya, dan juga ada yang ngambil gambar untuk mahasiswa. Ini semua diindukkan pada mata kuliah masing-masing nanti di kesempatan selanjutnya dari bapak Roni tim Pak Roni akan kami minta untuk berkunjung ke kampus kami untuk memberikan materi dalam perkuliahan begitu oke lalu karena ini kita di riset dikti ya paling tidak harus ada yang ilmiah nih bapak ibu ada sesuatu yang harus dihasilkan dari pemikiran akademik gitu maka nanti akan kami terbitkan buku yang bercerita banyak tentang pariwisata di kota Solo terutama di bidang kuliner Lalu juga akan ada modul-modul yang kami formulasikan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian dalam mengolah produk pangan yang nanti akan dipasarkan. Begitu. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena walaupun hujan tapi sempat hujan bahkan hujan di. Terima kasih jauh-jauh dari Solo ke Semarang untuk hadir ke acara kami lalu juga kami mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian Pak Ferdi, Pak Joko Bu Laksmi, Pak Aji, Bu Dewi, Pak Arya, Mas Bayu, Mas, satu-satunya yang saya panggil Mas ya. Ya mohon doa restunya supaya uh, apa yang kami lakukan sepanjang uh, apa ya sepanjang semester ini sampai Desember nanti dapat membawakan hasil dan hasilnya dapat memenuhi ekspektasi kita semua. Yang, yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian untuk pemaparannya. Jadi, sudah jelas begitu ya, Bapak Ibu, tergambar sudah apa yang akan kita lakukan ke depannya. Mulai dari kemarin, kami sudah survei juga ke berkunjung ke Kota Bapak Ibu, dan saat ini Bapak Ibu yang berkunjung ke Semarang. Begitu ya, nanti mungkin kami akan berkunjung kembali ke Surakarta untuk melanjutkan program-program berikutnya. Tadi sudah diperkenalkan mengenai program dan juga tim dari. Nika Sugio Pranoto yang terlibat dalam riset kali ini, tapi rasanya nggak pas gitu ya kalau dari tadi juga disebutkan Bapak Roni begitu ya, Pak Rektor dan yang di meja tengah ini mencari-cari Pak Roni yang mana begitu ya. Jadi <laughs> bukan di situ Pak. Ya jadi berikutnya akan kami undang Bapak Ketua Forum UMKM Surakarta untuk memperkenalkan Forum UMKM Kota Surakarta ini. Silahkan Pak Roni untuk bisa naik ke atas panggung. Assalamualaikum, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pak, Dan teman-teman. Rancangan itu dapat. itu uh, saya bagian apa? Menceritakan profilnya. perubahan Perumahan Karawang Surakarta itu dibentuk berasal dari aktifis Pak. Kelompok kelisa berdiskusi. Uh, jadi <tuh> Memang betul awalnya adalah ada beberapa pelaku UMKM berkumpul kayak gitu melihat setengah komplain ya terhadap pemerintah pemberdayaan yang katanya pemberdayaan itu saya lihat dan kesimpulan teman-teman itu jauh dari kata pembina kalau pelatihan sering tetapi just kayak gitu. Enggak ya ada. Kegiatannya sporadis. Jadi misalnya kegiatan apa membatik kayak gitu yang ikut peserta pelaku usaha kuliner. Jadi yang penting ada peserta. <gutuk> itu sudah maklum ya kan. ada pelatihan make up kayak gitu yang ikut orang kuliner juga. Banyak kayak gitu, jadi yang penting pesertanya banyak. Nah, terus nanti kalau sudah bercerita ada kunjungan atau apa, bilangnya adalah ini binaan kami. Nah, itu repot juga. Nah, beberapa teman, Pak, dengan semacam itu, akhirnya kami, beberapa orang, diinisiasi untuk membuat organisasi pada tahun. 2016 akhir. Kemudian apa, kita mengkapi ya, persyaratan organisasi secara formal mengikuti aturan dari pemerintah. Kita organisasi pada tanggal 18 April 2017. Nah, kemudian e, ternyata apa protes dari teman-teman itu juga setelah kita berorganisasi itu tidak dengan ide-ide kita. Jadi apa kita melakukan penelitian itu juga susah ternyata. Jadi memang no, ya begitu masyarakat sukanya komplain aja kan gitu. Nah tapi pada periode pertama kepengurusan saya, saya terpilih jadi ketua dengan jumlah anggota 60 orang. Itu pada akhir 2017 kita bekerja sama dapat kesempatan untuk bekerja. bekerja sama dengan PT Pertamina Mor 4 Semarang sini. Nah, kemudian uh, karena pada waktu itu Pertamina membutuhkan semacam ambasador untuk peralihan gas LPG subsidi ke non subsidi yang Nah, Uh, dapat berjalan dengan baik, kerjasama, akhirnya kerjasama ada uh, mengakomodir uh, saling uh, kepentingan masing-masing, akhirnya pemerintah, pemerintah membantu memberikan peralatan untuk meningkatkan kuliner, Jadi, uh, ada open segala macam itu dan uh, kegiatan-kegiatan upskilling untuk tapi karena pertamanya itu tidak gas, jadi kuliner. Kering-keringnya abstinensi kuliner. Uh, Setelah hmm. perjalanan itu, tahun 2018 itu anggota meningkat hingga di sekitar 80-100. Dan memang kalau mencari anggota pelaku usaha itu mudah sekali. Sebenarnya. Tapi kita batasi memang yang menurut produksi. produksi. Kalau selam, ya itu, kita tidak terima. Sampai sekarang kita masih itu, Jadi ada 110 sekarang. Ada 110 -an anggota. Memang di Solo itu kebanyakan Islami ini dari kita 110 ada 75 pelaku usaha kuliner, 14 fashion dan 17 pria dan dan lain-lain mungkin makelar apa jasa jasa pak. <laughs> nah, gitu. selain apa Uh, terus kita bekerja sudah bekerja sama dengan majes akuntansi uh, Universitas Muhammadiyah Surabaya. tapi karena lihat ya, itu pelaku usaha ya, apalagi di kita itu mayoritas masih mikro itu, jadi kalau dikasih pelatihan yang terlalu akuntansi itu malah Makanya saya juga sebenarnya menyarankan apa untuk dibangun kebiasaan dulu dokumentasi dokumentasi transaksi yang itu basisnya laporan sebenarnya. Ya, Akhirnya kayak gitu, enggak ya, gitu? keterima. Saya pikir tidak teraplikasikan. Yang kita juga sudah pernah bersama dengan Audit, Oh iya UNS, UNS dan setelah periode pertama saya itu masih masih kegiatannya kegiatan upskilling saja. Kemudian saya kebetulan terpilih lagi masih diamanahin teman-teman untuk memimpin organisasi di periode kedua ini saya lebih mengutamakan untuk bekerja sama dengan universitas. Jadi setelah kemarin dengan UNS beberapa kali UNS, sebenarnya tujuan saya pertama itu dengan Unika memang, tapi yang berjalan lebih dulu dengan UNS, UNS pengabian masyarakat untuk untuk kuliner, saya berpikirnya kan begini. ini untuk tahun pertama periode saya, saya pinginnya peningkatan kualitas kuliner bagi untuk urusan produksi. Kemudian mungkin besok semoga ada kerjasama lagi dengan universitas untuk marketing. Jadi kita, saya pengennya ada bertahap begitu. Uh, yang pertama, ini kebetulan dengan unika, saya berterima kasih sekali uh, bisa bekerja sama, mendapatkan kesempatan, uh, semoga lancar sampai akhir nanti program dan bermanfaat buat teman-teman, para -teman. begitu uh, saja. Uh, terima kasih, Mas waktunya okay. Terima kasih, Pak Roni pemaparannya. Jadi memang teman-teman dari Forum UMKM Surakarta ini sudah uh, ingin begitu ya supaya produksinya itu ditingkatkan begitu ya, dirancang dengan lebih apik begitu ya sehingga untuk penjualannya pun juga oke okay dan menjadi city branding yang khas Kota Solo begitu ya itu akan lebih baik lagi. Terima kasih. Pak Roni. Jadi kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain begitu ya Bapak Ibu juga juga sudah mengenal tim dan juga program dari kami, tim Unika Geopranoto dan kami pun juga sudah mengenal uh, dengan baik juga profil dari Forum UMKM Kota Surakarta. Maka dengan demikian uh, kick off sudah uh, selesai dan kita akan berlanjut ke acara berikutnya begitu ya. Kita akan langsung masuk ke acara talk show gastronomic city branding. Nah, untuk membuka talk show kita pada sore hari ini, izinkan saya mengundang Rektor Unika Sugio Pranoto, Bapak Dr. Ferdinandu Sindiarto, SPC MSI, untuk memberikan sambutan pembukaan. Silahkan, Bapak. Saya harusnya yang kick off. Cuma tadi tak cari bulannya kok nggak ada gitu ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya, sejak ada skema matching fund ke itu, saya terus keliling dari hotel ke hotel karena semua tim mengadakan kegiatannya di hotel. Terima kasih para anggota tim mengundang saya gitu ya. Oke. Pak Roni, segera rawuh di Semarang. Sudah dua periode ya, nggak usah yang ketiga ya. Oke. Iya, <laughs> baik. Jadi eh hari minggu lalu kalau nggak salah Mbak Dian ketua tim WA saya lalu karena membaca judulnya kok City Branding Solo tetapi melalui peningkatan kualitas kuliner itu. Kalau yang berbau-bau begitu saya pasti hadir gitu. Jadi saya membayangkan dari kampus itu ono soto gading, tengkleng pasar lewer, sate pak dalan, Bek roti orion gitu. Tekan kene Semarang tok gitu ya. Baik. Jadi Pak Roni dan teman-teman, sepertinya kita memang berjodoh dan nanti tolong tidak hanya satu skema ini. Mungkin kalau bisa lanjut, lanjut Mbak Dian. atau lanjut. Lu kenapa? Karena Sugio Pranoto itu lahirnya di Solo. Monsinyur Sugio Pranoto itu oskop pertama pribumi yang lahirnya di Solo, kemudian SD itu pindah ke Yogyakarta. Jadi kayaknya itu juga menjadi salah satu faktor gitu kan ya merasa digolei jurnal ilmiah rasa no ilmiah itu yang pertama itu lalu yang kedua tentu sejak saya diminta menjadi kepala sekolah itu dengan Butri Honi dan Pak Aji wakil rektor bidang riset dan ketua LPPM kita bikin penelitian itu tidak usah yang mendaki ndaki sundul langit gitu loh yang pada akhirnya juga nggak bisa diterapkan tadi pak. Digital accounting ya malah mumet gitu kan ya malah gorengnya gosong gara goro mikir Di Jadi sejak tahun lalu kita merubah arah penelitian kita. Penelitian itu harus bermanfaat dan bisa diterapkan untuk masyarakat. Itu yang menjadi tujuan kami ke depan. Karena selama ini kan universitas selalu dianggap sebagai menara gading waduh, banget gitu loh. Padahal sebenarnya kalau hal-hal kecil sederhana ini kita angkat, kita teliti, kita kembangkan, tentu lalu bisa diterapkan. Kenapa tidak bisa diterapkan? Karena tidak pernah ngambah bumi gitu. hingga ngambah bumi, maka semoga tim Mbak Dian, Mas Luis, Mbak Lia sama satu lagi siapa? Burika Wes, didampingi senior satu Semoga nanti sungguh bisa mengembangkan teman-teman di forum UMKM Solo. Bagi saya city branding itu keren banget itu. Saya pernah ke Pontianak lalu saya kalau ke luar pulau pasti makan makanan khas setempat gitu. Lalu di telepon istri, "Mak mau apa? Makanan khas Pontianak apa oh, pecel lele lamongan sing ning Pontianak gitu kan." Saya neng Cirebon ya makan pecel lele lamongan sing ning Cirebon karena bagi saya itu udah jadi branding kuat itu. Dengar kata Lamongan itu ada dua kan, Persela sama Pecelele gitu. ini nanti di double ke para narasumber tidak hanya dari sisi kuliner, persis Solo kan saya ini sing dua wes rotong gitu. Zaman saya GM ngerus kayak Mas Sopo, kayak Paulus Sopo. Saya lupa GM barengan saya. Jadi ya semoga nanti bisa sungguh-sungguh menjadi brandingnya kota Solo karena menurut saya ya jujur baik memang dari sisi kualitas masakan rasa dan sebagainya <imperti> mantep di ruangnya ngantri tengkleng itu dilakoni iya yeah, itu makanan yang harus harus beresiko <imperti> kalau enggak beresiko itu hambar gitu ya <imperti> <t> <laughs> <laughs> oke okay, lalu yang terakhir terakhir pesan saya eh, kepada Bu eh sorry Pak Aji Pak Direktur nanti tolong tim dibantu untuk harus audiensi dengan Pak Wali Kota harus nara gelum dilapor ke Pak Roni wey, gitu kan ya <gak> nggak supaya lalu karena Pak Aji kan beberapa waktu yang lalu juga sudah mau yang dari ilmu komputer nanti juga akan bekerja sama dengan Pemkot Solo untuk Smart City ya ya semoga nanti eh, bisa meluas kemana-mana dan tetap support dari pemerintah kota Solo. Sehingga teman-teman forum UMKM tidak hanya dari sisi keterampilan di dalam produksi maupun packaging maupun marketing, tapi juga ada support dari dari Pemkot. Sehingga enggak make up sama batik untuk UMKM kuliner gitu ya. Ya, ya memang begitu Bapak selama ini ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali atas semua dukungan dari teman-teman. Man dari Solo disebut Parrawo Jawa Tengah. Oh, Bapak, terima kasih sudah mendukung. Harus didukung, Pak. Oh, kalau enggak didukung, awas. <laughs> Lalu, para narasumber, Pak Ronat, mana Pak Ronat? Terima kasih, Ronat. Lalu, Mas Antoni, ya, ini paduan yang luar biasa. Harusnya satu lagi pembicaranya, Luis Cahyokumolo. Gitu, iya. Oh, Mas Antoni, alumni Oh, sudah diwakili alumni Unida. Sudah cukup. jadi Luis telah keluar ya. <laughs> Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, teman-teman, para mahasiswa juga ini kesempatan yang luar biasa untuk belajar bareng-bareng. Jadi kalau enggak apa-apa nanti beberapa sesi mata kuliah di Solo kuliahnya, ya. Di tempat para ibu-ibu UMKM ini sambil kuliah, sambil menikmati hmm, jajanan luar biasa. Nek rektor diajak kebangetan gitu aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Danis Mantan pun. Terima kasih, Pak Ferdi. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke dalam talk show begitu ya. Jadi talk show kita sore hari ini branding. Bagaimana kemudian melalui kuliner begitu ya, cita rasa kuliner itu tidak hanya berhenti pada brand sebuah produk kuliner makanan-makanan tertentu begitu ya, tapi juga kemudian bisa membantu menyokong untuk bisa membangun brand suatu kota. Begitu kayak tadi Pak Ferdi kemana-mana lamongan gitu ya Pak, pokoknya ya paling cocok begitu. Nah hari ini sudah ada dua narasumber kita yang pastinya ahli di bidangnya, begitu di bidang kuliner dan juga di bidang branding. Langsung saja saya panggil untuk bisa naik ke atas panggung, Bapak Ronald Prasanto dan juga Bapak Antoni Novianus. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Boleh bisa naik. Atas. Baik, nah ini dia kedua narasumber kita untuk talk show sore Hari ini satunya ahli kuliner dan yang sebelah sana begitu ya sebelah sana adalah ahli branding. Siapakah kedua narasumber kita ini langsung saya akan bacakan CV singkatnya. Yang pertama dari eh Pak Ronald Prasanto. Pak atau Apa aja bingung. Apa? Kak aja ya. Oke, okay. Kak Kak Ronald Prasanto dan juga Kak Antoni begitu. Kak Ronald Prasanto ini adalah expert di bidang kuliner dan kopi terutama juga mengusung molekuler gastronomi. Begitu. Pernah dengar Bapak Ibu, teman-teman semuanya tentang molekuler gastronomi? Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan singkat juga begitu ya. Karena apa itu molekuler gastronomi? pemilik dari Rons Laboratory ini aktif sebagai entrepreneur dan juga pengembang bisnis makanan dan minuman food and beverages menjadi juri di berbagai kompetisi juga kompetisi barista begitu ya di Jakarta Barista Championship dan juga Indonesia Barista Competition kemudian menjadi chef juga di berbagai media begitu ya di tingkat nasional begitu ada Net TV kemudian kompas TV SCTV dan juga berbagai majalah nasional kemudian ambasador dari Duralex Glass Visoy dan juga Milky Life, kemudian menjadi konsultan juga di beberapa bisnis kuliner PT Fast Food Indonesia, ini KFC ya, betul di tahun 2017 sampai 2018, kemudian ada konsultan juga di Luber Bali, ini di Hotel Pullman Legian begitu, sampai 2022 begitu ya. Kemudian konsultan juga di restoran Wangli Heng di Solo di tahun 2022, dan juga konsultan di Saibora, Bali. Dan juga aktif juga gitu ya, memamerkan begitu, mengunjukkan kuliner Indonesia di tingkat internasional juga, menjadi Indonesian Demo Chef di London dan Frankfurt Book Fair tahun 2019. Kemudian konsultan juga di T life Asia, gitu di Malaysia, China, dan juga Inggris, uh, United Kingdom, tahun 2018, dan juga menjadi uh, trainer, begitu ya, konsultan dan trainer di Best Buy Maldives tahun 2018. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Ronald narasumber kita yang expert di bidang kuliner. Nah selanjutnya uh, Kak Antoni Novianus. Expert kita di bidang branding. Nah, Kak Novianus, ini aktif menggeluti bidang branding dan juga print ad design specialist. Begitu ya, mengembangkan identitas visual brand di area perhotelan, kemudian bisnis food and beverages, dan juga bidang-bidang lainnya. Kak Antoni, ini alumni dari Fakultas Arsitektur dan Desain, begitu ya, desain komunikasi visual, Unika Sugio Pranoto. Dia juga. Ketua IDEA, IDEA itu Asosiasi Profesional Desain Parang Tahun 2019 sampai 2021, kemudian sering juga bekerja sama dengan Kemenparekraf. Begitu, projectnya juga sebagai project manager, pincang ragam desain di Kemenparekraf, kemudian juga project manager, video profile, dan animation di Subcominfo Jateng, jadi... Tepuk tangan dulu untuk Kak Antoni, begitu ya. Jadi, kedua narasumber ini memang ahli di bidangnya, sesuai dengan topik kita sore hari ini: kuliner dan juga branding. Begitu, nah, saya mau mulai bincang-bincang dulu, begitu dengan Kak Ronald. Begitu, sejak kapan dan sudah berapa lama nih berarti menggeluti bidang kuliner? Kak Ronald, saya bukan dari jalur kuliah, ya. Oke. Okay. <laughs> Kebetulan saya kuliahnya sendiri adalah hukum, Bu. Pak hmm. Saya kuliah hukum di Trisarti eh, tahun 2000. Habis menjalani semester pertama, saya tahu saya salah jurusan. Langsung, Mas. Langsung tahu salah jurusan, Sa -sa, ya? IPK saya semester <laughs> awal itu satu setengah bagi dua sama teman saya. Oke. Okay. Nah, saat semester kedua saya mulai uh, menjadi steward nama keren ya, jadi saya kerja di hotel Parkland di Jakarta. Stewart itu tukang cuci piring, mulai benar-benar jatuh cinta sama dunia kuliner dan mulai menekuni dari tahun berarti 2001. 2001. 2001 ya. 2001, ya. Okay. Jadi mulai dari situ saya mulai belajar dari Stewart. Kebetulan saya dapat Uh, eksekutif chef yang sangat baik sekali untuk membina saya uh, namanya Stefu Santoso dia masih ketua asosiasi chef Indonesia abis itu saya keluar dari dia saya nanya saya harus belajar dengan chef mana lagi direferensiin sama almarhum uh, chef Iwan Chandra mungkin namanya nggak sefamous famous uh, celebrity chef tapi mungkin produknya ibu-ibu pada tahu semuanya hobi dan it juga masih banyak lagi amigos. Oh, oke. Okay. Nah, dari mereka berdua hmm. saya baru mulai serius dan pada dasarnya saya emang hobi kopi, jadi saya mendalami kopi dan kuliner gitu. Hmm, oke, okay. jadi sejak tahun 2001 ya, 2001 tepatnya mulai mulai jatuh cinta pada dunia kuliner. Iya. Yeah begitu. Oke. Okay. Dan juga kemudian eh, dapat pendampingan dan pembinaan yang oke okay, gitu ya dari chef-chef. Betul. Chef-chef seniornya begitu. Nah, kemudian bisa mengembangkan eh, yang awalnya cintaan gitu ya, jatuh cinta berjuta rasanya gitu ya, Bapak Ibu, sampai bisa jadi eh, profesi sekarang sehari-hari digeluti. Iya, sampai saat ini sih hidupnya dari situ ya. Iya, betul hidupnya dari sana. Oke, okay, beralih ke ke Antoni. Kalau ke Antoni sendiri e, sudah berapa lama berkecimpung di dunia branding? Karena kalau The Cafe itu kan luas banget begitu ya. Nah, sejak kapan sih jatuh cinta dan mulai menggeluti dunia branding ini? Nah, mulai serius di dunia branding itu waktu kuliah itu kan sempat ada kompetisi nasional. Hmm. Nah, coba iseng-iseng ikutan Caraka Festival Kreatif waktu itu namanya. Okay. Terus coba submit di bidang branding. Terus akhirnya itu kan secara nasional kita ketemu sama mahasiswa-mahasiswa TKV -mahasiswa lain se-Indonesia. Ada dari Jakarta, ada dari Bandung, Surabaya. Kita kumpul, terus kita submit karya yang menurut kita karya yang terbaiknya kita. Nah akhirnya saya submit di bidang branding. Puji Tuhan dapat penghargaan bronze trophy waktu di bidang branding. Nah dari sana mulai mulai serius ini kayaknya aku mau mau memantapkan ke arah branding karena kan kalau di kafe itu kan luas banget ada fotografi videografi ada animasi ya. nah akhirnya mulai mutusin ke bidang branding berlanjut setelah lulus kerja dulu di agensi studio di Semarang waktu itu tersebut berdiri ikut membantu juga mempertajam bidang branding ketemu Uh, klien, klien 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 di hotel bidang hotel untuk diurusin brandingnya ada berbagai hotel di Indonesia nah mulai terasah kemampuan brandingnya karena waktu jadi bisa agensi kemudian setelah itu berlanjut kerja di Singapura waktu itu jadi sempat ah, sempat okay. kerja di Singapura selama sekitar ya satu tahun satu tahun kurang lah oh, nah okay. habis itu Pulang ke ke hmm. Semarang lagi, akhirnya ya itu mulai mulai serius di membuka studio. Tapi waktu di Singapura tuh kerjanya kayak uh, remote meeting di sana, terus hmm. pulang lagi ke Semarang, masih okay. bolak-balik terus. Masih bolak-balik. Nah, ya. Akhirnya uh, kayak capek juga deh. <laughs> <laughs> akhirnya buka sendiri di di Semarang, agensi studio sama temanku juga partner, akhirnya, hmm. sampai sekarang berlanjutnya. Sampai sekarang ya, jadi yeah. mulai dari uh, kompetisi zaman mahasiswa dulu yeah, gitu ya. Mahasiswa. Jadi ini ada dua perbedaan yang menarik begitu ya Bapak Ibu dari Forum UMKM dan juga teman-teman mahasiswa begitu. Uh, yang satunya tadi corona berawal dari salah jurusan begitu ya, dan mengenali salah jurusannya gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau merasa salah jurusan, tapi yang penting dikenali gitu ya. Lulus kok. Lulus, lulus, harus tetap lulus. Ya, nah ini lulus. satu tanya, harus tetap lulus. <laughs> yang penting lulus gitu ya <laughs> lulus uh, tapi kalau ke Antoni ini dari uh, kemudian kompetisi gitu ya nah oke okay. uh, kita mungkin cepat maser nggak apa-apa ya oke okay, biar biar bapak ibu juga udah jauh-jauh dari Solo gitu ya, memandang wajah-wajah tampan ini hingga nuju ke saya karena lebih tampan dua-duanya gitu ya daripada saya nah oke okay. Jadi, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana awalnya dan bagaimana selama ini, uh, ke Antoni, dan juga koronal ini bisa berkecimpung di dunia kuliner dan juga branding. Nah, uh, kita masuk ke topiknya, kita gitu ya, gastronomic, city branding. Jadi, nanti mungkin kita bisa diskusi santai, dan kalau mau menambahkan satu dengan yang lain juga boleh, gitu ya. Uh, apa sih menurut... Uh, koronal dulu gitu, hal yang menarik dari dunia kuliner. Kenapa dunia kuliner ini asyik buat dieksplor? Gitu, uh, kalau menurut saya gini ya. Bagi saya, itu belajar kuliner sama kayak kita jalan-jalan dan belajar sejarah. Hmm. Okay. Um, jadi, saya pernah pertama mau belajar pastry karena saya selalu terdidiknya di hot kitchen. Mama saya tuh dulu pernah jualan Lapis Legit. Apa? Lapis Legit. Oh Lapis Legit. Oke. Okay. Uh, saya cari di buku di literatur. Lapis Legit itu adalah ternyata ciptaannya orang Indonesia. Mm -hmm. Dengan inputan dari Belanda. Dengan masukan dari Cina-nya Indonesia. Chinese Indonesia. Oh, Oke. Okay. Fusion gitu ya. Betul. Jadi <laughs> kalau kita ngomong satu daerah kulinernya itu sangat menarik. Karena penggabungan dari uh, sejarah kita. Kita sendiri masing-masing ya. Hmm. Tadi uh, Pak Rektor bilang dia ke Pontianak. Nah di Pontianak sama Medan itu sebenarnya makanannya mirip. Oh, jadi okay. ada dua karakter Chinese yang datang ke Pontianak sama dua uh, ke Medan. Jadi kalau ke Medan tuh datangnya pedagang, jadi hmm. banyak makanan menggunakan daging yang pork. Hmm. Pontianak itu adalah kaum buruh. Jadi makanannya hmm. adalah karbohidrat, karbohidrat dengan jeroan babi. Oke. Okay. Makanannya. Dan kalau ibu-ibu terutama yang muslim saat ke Pontianak, kalau baca di GoFood atau di GrabFood, makanannya namanya nasi ayam, jangan dipesen Bu. Nasi ayam di situ artinya nasi campur walaupun tulisannya nasi ayam. Ada ayamnya sepotong. Nah, kalau mau ayam cari yang halal, sepotong, ya? kalau mau cari yang halal di situ namanya nasi kari, Bu, bukan nasi ayam. Jadi beda banget sama nasi ayam Semarang. Nah jadi tiap kota, tiap negara bahkan sampai kita ngomong kebiasaan dari satu negara kelihatan dari cara dia makan gitu. Oke jadi uh, menariknya karena kemudian di berbagai daerah gitu ya itu awal mula kenapa kulinernya bisa khasnya kayak gitu itu sekalian belajar sejarah gitu ya. Betul. Kayak uh, bahkan saya merefleksikan sama diri saya sendiri, uh, Papa saya itu orang Solo. Uh -uh. Jadi saya dari lahir sudah terbiasa makan jeruan. Ya. Yeah. Okay. Saat saya diminta masak di Australia untuk bikin soto Betawi, chefnya langsung teriak-teriak. Itu dog food, jangan dikasih makan ke manusia. Tuh, lu mau makanan Indonesia enggak? <laughs> soto Betawi ya pakai ini nih. Iya yeah, benar. Dibilang benar, uh, benar. switch ke daging. Oke. Okay. gitu ah, Jadi. Jadi ada beberapa makanan juga kayak misalnya mungkin bapak ibu yang biasa tinggal di perkotaan gitu ya ketika ke wilayah pinggiran itu atau pedalaman itu makanannya unik-unik gitu ya binatang-binatang yang jarang banget kita makan itu jadi makanan sehari-harinya mereka. Uh, saya sampai Pontianak kebetulan klien saya hotel, saya tanya siapa yang asli Dayak, saya minta makanan khasnya mereka, saya pesan semuanya. Uh tupai ular biawak okay. tikus sawah mukbang ya mukbang ibu-ibu mukbang tapi ibu-ibu langsung hi hi gitu habis itu saya tanya ini besok menunya kayak gini lagi dapatnya apa pak pokoknya dia dapat apa ya dia masak apa gitu ah oke okay. jadi <laughs> jadi menurut saya bahkan makanan Solo banyak sekali menggunakan istilah yang tadinya sebenarnya adalah makanan western ya. Mungkin tadinya steak, tapi jadi bestek, dagingnya diganti ke daging cincang karena daging kita keras gitu. Hmm. Oke, okay. jadi makanan pun ketika diambil dari suatu wilayah begitu ya, berangkat ke wilayah lainnya juga jadi ada adaptasi-adaptasinya adaptasi, adaptasi -adaptasinya, Akulturasi, gitu ya. Gitu ya si <laughs> pencampuran. Jadi ya tadi jadinya fusion gitu ya, antara budaya mana nyampur sama budaya mana jadilah makanan yang kita kenali sekarang. Betul. Gitu. Betul. Oke nah, kemudian nih uh, nanti mungkin juga bisa ditambahkan sama kok Anthony juga. Apa sih peranan kuliner dalam city branding sebenarnya? Karena kan kuliner itu ya yang sehari-hari kita makan gitu, kayaknya hal yang biasa gitu ya Bapak Ibu ya, tapi kemudian ternyata itu punya efek loh, punya dampak kepada Brand sebuah kota, gimana kok? Mungkin um, saya sederhananya gini, kalau Bapak Ibu lagi di luar negeri atau di luar kota, kangennya makan makanan apa, nah, itulah sebenarnya tren dari makanan kota itu sendiri. Hmm. Jadi uh, contohnya kayak Mama saya, dia nikah sama Papa saya yang orang Solo, kita datang ke Solo hanya... Saya ada proyek ke Solo, Mama saya langsung bilang titip tengkleng. Proyek baru mulai bu, saya kerjain dua bulan, titip tengklengnya di awal. Jadi, <laughs> jadi sebenarnya ikoniknya kota Solo itu sudah ada. Jadi kayak ada Serabi Noto Suman, uh, tengkleng, soto, soto hampir semua wilayah ada, tapi karakternya beda-beda. Nasi liwet. nasi liwet. ya nasi liwet, nasi ayam, tapi kemarin saya baru ke Kertasura. surah ya apa yang bukan Kartasuro. ya. Itu saya makan namanya Pinggiran Bu namanya Pak Tri. Dengkul ayam. Itu luar biasa loh, Bu. Amazing menurut Denkul saya. Dengkul ayam. Dengkul ayam. Oh ayam ada dengkulnya, saya baru tahu. <laughs> Jadi dia memanfaatkan yang jarang dipakai orang-orang. Oh. Jadi dia ada tulang mudanya dan uh, gelatinusnya dia. Uh, apa. Oh, okay. Nah itu digoreng luar biasa. Menurut oh, okay. saya semua masakan yang menggunakan bahan baku yang orang lain tidak pakai itu adalah suatu uh, kreatif, uh, kreativitas yang luar biasa. Gitu. Oke, okay. catat teman-teman ya dengkul ayam nanti kita cari bersama-sama <laughs> kuliner. Ya itu itu kuliah dalam city branding yeah. gitu. Ya. Jadi apa yang bikin kangen ketika ke kota tertentu itu sebenarnya menguatkan. Betul. Atau image kamu kalau lagi mau ke Solo lo udah kebayang mau makan apa? Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah kalau uh, menurut uh, ko Antonis sendiri gimana nih? Bagaimana keunikan kuliner ini bisa menguatkan brand sebuah kota? Kalau menurutku bisa banget dan bahkan malah bisa jadi nation branding ya. Kayak misalnya Korea. Hmm. Korea itu kan hampir memasukkan semua budaya kulinernya ke ke dramanya mereka, sampai K-popnya mereka, ah. bahkan variety show-nya mereka tuh kayak ada proses mengolah makanan, katakan kimchi. Kayak kita diajari uh, melihat bagaimana menariknya meng mengolah sebuah makanan. Prosesnya, nah, sayangnya catatannya, ya, sayangnya kalau di Indonesia uh -uh. ada program serupa, okay. tapi yang diangkat lebih ke drama kesedihannya, si petaninya, <laughs> kesedihannya, si ibunya, okay. lebih ke nangis-nangisnya, tapi enggak menggali keunikan kuliner yang bisa disajikan lewat daerah-daerah tersebut. Jadi hmm. bisa banget kalau diolah, jadi nation branding bahkan enggak okay. cuma city branding. Oke, jadi, jadi sebenarnya bisa banget karena kita punya banyak banget, gitu ya. Kita banyak walaupun banget. Oh. walaupun pemas, proses pemasakannya, misalnya berhari-hari gitu, kan kita masakan Indonesia itu kan terkenal dengan udah banyak banget bahannya. Masaknya lah, itu itu gimana sebenarnya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa juga ya. Justru itu keunikannya, kan kekuatannya ah, di sana. Okay. Jadi ada story behind the food, jadi story sampai jadinya tuh kayak gimana sih. Bikin kimchi bulanan. Oh, Bikin kimchi juga Bulan. bulanan ya. Saya belinya di supermarket soalnya jadi bentar. <laughs> bikin kimchi juga bulanan. Oke tapi berarti itu bisa diangkat nggak uh, cuman melalui ya tadi salah satunya ketika kita datang ke kota tertentu atau ke negara tertentu kangennya apa gitu ya makanan apa tapi juga melalui uh, variety, show, variety show yang banyak jumlahnya gitu ya kayak ya contohnya Korea memang kalau Bapak Ibu nonton drakor siapa? Di sini suka nonton drakor, Bapak Ibu Wah, ketahuan kan teman-teman siapa? Ya, yeah. <laughs> oke okay, nonton drakor gitu ya. Nah itu pasti uh, ada adegan-adegan makannya, terus apalagi drakor-drakor yang kolosal begitu itu pasti bikin bikin makanan tradisionalnya. Nah di Indonesia sebenarnya juga banyak juga ya, gitu yang masukin. Uh, setahu saya makan. saya pernah ngobrol sama tim masak dari Korea. Uh -huh itu memang diharuskan oleh pemerintah. Jadi saat oh. mau bikin film, itu... udah diharuskan ada programnya di program pemerintah, kuliner. Kayak propagandanya pemerintah Korea untuk oh, masukin okay. itu ke berbagai elemen hiburannya mereka. Oke okay, oke. Okay. Jadi... jadi saat bikin film, udah harus tentang pemandangannya berapa persen, tentang kulinernya berapa persen. Bijakannya gitu ya, ada, ya. ada regulasinya. Oh, oke. Okay. Nah ini ini bisa jadi ide yang bagus juga gitu ya untuk diangkat. Kenapa kita Indonesia nggak kayak gitu? Nah nanti mungkin bapak ibu yang lain gitu ya yang mau meneliti tentang hal ini begitu atau juga bapak, uh, bapak ibu yang kalau lain ketika sinetron Indonesia kan hmm. mainnya zoom 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 zoom. Oh iya yeah, benar. Deng 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 deng. <laughs> Biar gak luar biaya. Yeah. <laughs> Studio aja udah. <laughs> Apa yang kau pikirkan gitu kan sampai didampingin. <laughs> Aduh, kebiasaan atau ikatan cinta memang ya <laughs> oke okay. nah uh, sekarang nih apa kalau dari uh, kak Antoni sendiri gitu ya kita mulai bahas masalah desainnya gimana sih sebenarnya sebuah desain itu gitu ya uh, bisa mencerminkan sebuah kota karena ini kan kemudian nanti uh, bapak ibu dari Pak uh, Mitra UMKM gitu kan dia pastikan harus kemudian terus-menerus melakukan inovasi brand gitu ya. Nah, gimana sih caranya desain dari sebuah brand itu kemudian bisa mencoba oh ya, boleh-boleh. Dingin ya soalnya. kayak oke. Okay. Bagaimana brand sebuah kota itu kemudian eh, brand sebuah kuliner, produk kuliner gitu ya. Itu kemudian mencerminkan apa ya, identitas sebuah kota begitu. Cuman berhenti pada tadi kan di awal juga bilang enggak cuma berhenti pada brand sebuah produk tapi juga bisa jadi bagian dari brand sebuah kota begitu gimana sebenarnya peran peran desainnya itu sendiri kalau menurutku ditanya seperti itu sebenarnya kompleks jadi ada banyak unsur pertama mm -hmm. ya unsur internalnya dulu dari si pelaku UMKM-nya mm -hmm. dia udah okay. udah punya value enggak di bidang bisnisnya dia apakah dia cuma sekedar mencari keuntungan dari bisnisnya atau dia punya value atau story yang mau dibangun lewat produknya dia. Hmm, Oke. Okay. Terus kualitas produknya seperti apa? Apakah uh, kualitas produknya uh, diminati oleh konsumennya atau secara kualitas dia masih kurang? Itu hmm. perlu diintrospeksi dulu secara internal. Hmm, ada story okay. yang mau dibangun enggak ada value. Oh suaranya siapa? Suara, <laughs> Oke, okay, teman-teman bisa terus, um, kualitasnya, kualitas. Terus, mungkin kalau ngomongin soal kuliner juga kebersihan sama presentasinya. Hmm, kadang okay. kadang kita terlalu sibuk dengan pokoknya masakanku terenak, tapi presentasi ketika dia menyajikan di piring tuh kurang bisa dinikmati atau katakanlah kalau istilah zaman sekarang kurang bisa instagramable atau tiktokable. Oke. Okay. Darikan yeah, yang yeah. pada akhirnya ketika sebuah makanan didokumentasikan oleh customer itu kan customer ibaratnya menjadi brand advocate. Jadi kayak menjadi apa ya? Secara enggak langsung jadi marketingnya kita untuk mendapatkan customer-customer baru di lingkarannya dia, di lingkaran teman-temannya dia kan. Mm -hmm. Di sosmed itu. Nah, presentasi itu perlu diperhatikan. Kalau soal bidang kuliner supaya bisa, ya tadi selain bisa distribusinya meluas lewat sosmed, mm -hmm. juga orang-orang menjadi tertarik karena selain rasa, wah, aku pengen ke sini juga karena suasananya vibes-nya seperti apa. Ah. Itu kan sedikit-sedikit terbangun. Okay. Kalau misalnya ke sana, tapi aksesnya susah, kan malah jadi kapok. Kan, misalnya kita jalannya sampai tiga jam, jalannya terjal, berbatu-batu, aksesnya belum terbangun masakannya hmm. enak. Ya sudah cuma berhenti di masakannya enak tapi okay. kita pulang melalui itu akhirnya kan presentasi kekecewaan kita lebih besar daripada kesenangan kita ketika hmm. menikmati makanan itu kan. Okay. Nah, akses-akses tadi itu mungkin juga perlu dipikirkan dari pihak pemerintah, terus juga pelaku UMKM-nya sama masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya juga harus aware soal kuliner apa sih yang bisa eh uh, di-share di di teman-teman di luar daerahnya itu maksudnya ah, Solo tuh ter, terkenalnya sama makanan ini loh cobain ke sini kalau kamu ke Solo Perlu dibangun juga lewat masyarakatnya juga pemerintahnya juga perlu sadar terus kalau soal desain ya nah desain itu menyatukan berbagai persepsi tadi kita olah dalam bentuk visual supaya lebih representatif dari produk tersebut atau brandnya tersebut itu Oh, oke, okay. jadi nggak uh, cuma dari segi apa uh, value aja apa yang mau disampaikan gitu ya, maksudnya kontennya apa yang mau disampaikan, tapi tampilannya juga ya. Jadi nggak berhenti pada uh, makananku enak, oke okay, rasanya sedap gitu ya, tapi juga kemudian ketika itu, nah siapa yang main TikTok dan Instagram, bapak ibu semuanya, ya terutama mitra-mitra UMKM. Nah. Kalau lihat kalau scroll-scroll TikTok gitu ya, tentang kuliner Instagram itu kan ya tadi tampilannya instagramable, tiktokable gitu ya. Jadi tampilan itu desain tampilannya itu juga jadi penting. Gitu. Ya. Uh, buat sharing aja, Bu, uh, buat UMKM. Instagram itu di dirapihin, diatur. TikTok nyampah aja, Bu. Pokoknya setiap hari bikin 3, 4, 40 detik, pokoknya nyampah aja. <laughs> Karena TikTok lebih gampang nyebar dan bisa muncul di mana-mana. Kalau Instagram itu hanya orang-orang yang tahu. Jadi hanya untuk konfirmasi ini beneran apa enggak. Jadi kalau boleh sharing, saya juga baru pertama kali dapat layan di Solo. yang Wang Li Heng kemarin. Liheng. Mungkin semua akan berpikir kalau Wang Li Heng itu adalah Chinese food yang dimiliki oleh Chinese. Saya kasih tahu yang punya itu bukan. Orang Jawa Muslim, jadi uh, nama Wang Li Heng dan segala macam suasana dibikin Chinese, emang itu adalah konsep. Jadi bukan karena yang punya uh, Chinese satu keturunan Chinese ya. Nah, okay. nama uh, menu kreasi saya pun sebenarnya bukan Chinese Chinese banget, bu. Saya banyak menggunakan menu-menu Thailand. Jadi menu di sana kebanyakan Thailand. Oh pantas kemarin waktu cobain rasanya agak ada asam-asamnya saus-sausnya gitu ya. Thailand, Vietnam, eh, saya ah. banyak ambil Asia sebelah sebelah itu. Oke. Okay. Nah solo itu yang bikin saya kaget adalah kalau di Jakarta kita buka satu bulan udah tahu, oh deh pasti sepi. Itu di mana sosial media kita bus, keluar eh, duit untuk iklan. Tapi orang yang di Jakarta Utara nggak akan mau ke restoran Jakarta Selatan macet bu dua jam, dua jam, dua jam setengah hanya untuk makan baik lagi udah lapar lagi. Iya, nun jauh um. di sana gitu. Nah, waktu uang Leheng ini, ini adalah saya juga kaget karena Instagram followernya baru tiga, besokannya udah penuh. Oh. Setelah hari satu hari buka itu satu kota udah tahu kayaknya. Saya juga bingung kenapa bisa begitu. Apa karena dari yang datang hari ini lihat? Mm -mm. Tapi followernya hmm. sampai sekarang masih sedikit kok. Cuman kalau mau makan mesti reservasi. Karena kalau enggak biasanya susah dapet bangku gitu. Wow. Jadi Solo itu cepet sekali ya. Informasi itu cepet sekali. Dalam arti yang positif juga cepet, yang negatif juga cepet. Jadi mesti rada hati-hati. gitu. Oke. Okay. Jadi uh, ini uniknya kota Solo gitu Karena kebetulan Corona juga mengembangkan bisnis kuliner di kota Solo juga eh, Wang Li Heng itu. Jadi memang eh, informasi itu menyebar dengan sangat cepat. Sangat gitu cepat ya. dan jangan sih konsep. Jadi hmm. emang awalnya kita konsepnya mau bikin noodle bar yang suasananya ceriis eh, zaman dulu. Hmm. Kalau kamu kemarin ada foto nenek-nenek di atas itu? Iya, ya. uh. nah, Itu saya ambil dari Google dan berharap tidak ada keluarganya yang datang. <laughs> <laughs> Kalau ada ini nenek gua mah <laughs> itu saya ambil dari Google. Oh, Oke. Okay. <laughs> saya kira nenek siapa dipajang di sana? Saya gitu juga nggak ya. tahu itu nenek siapa. <laughs> <laughs> Oke. Okay, jadi uh, kemudian visual itu memang penting banget gitu ya untuk uh, apa kuliner ini bisa tampil dan akhirnya bisa memperkuat brand dari kotanya itu karena otomatis ketika datang ke kota tersebut ya kangennya yang dicari pertama karena bapak ibu sering nggak main ke kota lain begitu ya datang langsung cari makanan dulu gitu nggak ke hotel dulu nggak kemana dulu pokoknya datang makan gitu ya. selalu selalu <laughs> datang pasti makan dulu gitu ke hari ini kayaknya baru saya nyampe langsung ke hotel gitu bapak ibu ya nah jadi kalau boleh menyimpulkan gitu ya dari apa yang kita obrolin setengah perjalanan talkshow ini bahwa ikon suatu kota itu nggak lepas dari sisi kulinernya begitu bahkan nggak, nggak cuman terbatas pada city branding bisa sampai jadi national atau nation branding juga gitu ya. Nah untuk membangun itu memang diperlukan peran penting yang didukung oleh mitra-mitra semua begitu ya pelaku-pelaku UMKM begitu yang memang ya tadi hidupnya memang di tengah-tengah masyarakat begitu sehingga informasinya bisa langsung cepat kemana-mana begitu dan juga eh, memang pendukung berupa media sosial kemudian visual yang ditampilkan itu juga perlu untuk mulai di apa ya ditingkatkan di bus gitu ya supaya informasinya cepat terdengar begitu nah ini kan ngomongin tentang UMKM kita gitu ya, ngomongin ya. tentang uh, usaha mikro kecil dan uh, menengah gitu. Nah kalau UMKM sendiri sebenarnya bisa nggak sih sebuah UMKM itu ngefek ke city branding gitu kan? Uh, kalau tadi kuliner-kuliner yang disebutkan itu kan kuliner-kuliner yang memang gede gitu ya. Nah tapi mungkin ada pertanyaan juga bisa nggak UMKM yang terutama tadi Pak Roni menyebutkan bahwa memang mayoritas masih mikro begitu ya Bapak Ibu ya. Apa ini bisa? berharap untuk nanti ngefek ke city branding begitu bahwa ketika ke kota Solo ya cari ini begitu. Kalau saya bilang pasti bisa ya, karena sebenarnya makanan-makanan legenda -makanan itu justru adalah bisnis kecil. Kalau saya eh, uh, dulunya kecil maksudnya. <t Solar> Tapi tempatnya ada yang sudah diperbarui atau ada juga masih yang mempertahankan originalitasnya. Eh, uh, kayak saya ambil contoh Uh, restoran Buncit di Semarang, Oke. Okay. Uh, mejanya cuma dua, Bu. Sampai sekarang, <laughs> atau kalau saya makan kemarin, tengkleng di Pak Manto. Ya, saya makan di situ. Saya ingat waktu almarhum bapak saya masih hidup. Ya, dulu ya, kita makannya depan dia bakar, sekarang dalamnya segede lapangan bola. Ya. <laughs> Ya jadi okay. menurut saya uh, tapi itu sudah menjadi ikonik. Jadi kalau saya ke Solo ya itu yang saya cari, gitu. Oke, okay. jadi memang semua usaha yang yang tadinya dicari yang nantinya dicari-cari orang, gitu ya, ketika ke kota itu memang ya awalnya usaha mikro dulu, begitu ya. Nah, tahu ya, Jalan gitu. Sutra enggak? Apa? Ada namanya Jaya uh, perkumpulan Jalan Sutra. Jalan Sutra. Itu diciptakan oleh Pak Bondan awalnya mm -hmm. dan masih dijelanjutin oleh Kang Harnas, H eh, Hari Nasution dan Lydia, Cili Lydia itu emang dia mengadakan acara misalnya ke kota apa ya emang khusus kuliner udah habis itu pulang mm -hmm. tapi oh. bisa tiga hari empat hari bisa kota bisa negara jadi tergantung jadi waktu itu saya ikut sama William Wongso ke Thailand. Iya hmm. dari situ saya belajar kalau dia makan sama Om Will jangan mesen udah ikut aja dia makannya cuma sesendok soalnya. Oke. Okay. <laughs> mesennya jadi banyak. Iya ya, dia, dia cuma kangen loh bu jadi dulu saya pernah makan ini enak dia kangen makan satu sendok dua sendok nih abisin nih abisin mesennya delapan <laughs> yeah. sembilan gitu. Oke. Okay. Jadi okay. kalau menurut saya itu pun juga sebenarnya dari praktisi kuliner juga ada banyak membuat seperti itu ya. Hmm. Nanti mungkin bisa okay. kerjasama dengan uh, dengan teman-teman juga gimana? Hmm. Saya aja untuk makanan Solo udah pegang list itu sampai 35 oh. list tempat makan. Oke. Okay. Ada, nah, <laughs> Ada di handphone bu. Ada di. Ya. Nanti mungkin bisa disekat di belakang Ibu ya. Habis itu mungkin saya mesti ngeceknya adalah tekanan darah saya. Yang beresiko tinggi tadi ya seperti Pak. Langsung cek gue. lab. Saya umur 38 pasang ring 3 loh. Yeah. Oh, oke. Okay. Oh, Bu. Semua keluarga papa saya begitu. Turunan ya. Oke. Okay nah kalau uh, dari kak Antonis sendiri gimana ya. kemudian UMKM ini apakah benar bisa berperan ke city branding membangun brand gitu ya bisa banget bahkan kalau bapak Ibu lihat tuh kalau aku lihatnya kan Netflix lihat Netflix tuh kayak ada dia ngulas street food di Asia dia ya dia mengulas ada satu jajanan di Jogja yang namanya jajanan Bok Lindu itu hmm. nah itu kan Simboknya kan hanya satu orang, satu orang figur dia udah tua, jual jajanan dari jam 5 pagi yang antri udah panjang banget tuh diangkat bahkan di Netflix sampai akhirnya orang-orang dari berbagai negara bahkan berbagai kota tuh um, merasa terchallenge pengen nyobain jajanannya Mbok Lindu tuh seperti apa. Sampai rela antri panjang. Itu bayangkan dari okay. satu orang aja, satu orang aja dampaknya bisa membuat antrian panjang kan artinya menambah pemasukan juga dari ke Kota Jogjanya sendiri orang melakukan penerbangan ke Kota Jogja, orang transit di Kota Jogja. Dia ya, setelah makan itu mungkin dia jajan di hotel mana. Itu kan menjadi satu experience sendiri merasakan entry-nya lewat kuliner tadi. Dan banyak loh. Uh, itu tadi yang diomongin adalah baik Kevin Rasumantri Mantri di acara Netflix, dia itu adalah seorang food antropologi dia emang melakukan penelitian dan dia mengeluarkan beberapa buku eh, teman main juga. Emang dia eh, mencari tentang kuliner itu sangat baik dan tertata dengan rapi. Oke, dan ketika itu emang dikemas secara ya rapi tadi, kemudian secara visual juga itu, itu kemudian akan memang apa ya, menguatkan dan gak cuma nge- Efek apa penjualan makanannya aja akhirnya gitu ya, tapi Betul. efek ke eh, apa kedatangan turis ke kotanya begitu ya, efek ke, kemudian kemajuan kotanya itu sendiri begitu. Nah itu efek kemana-mana, mulai gerbangnya dari kuliner. Kuliner, gitu ya. Boleh saya kasih contoh satu lagi? Oke, okay, boleh. Uh, saya sering sekali traveling dikasih budgetnya adalah hotel bintang 5 bintang 4 gitu. Tapi setiap ke Medan nama hotelnya adalah Swiss Berlin. Saya bukan promosi, mm -hmm. uh, dan semua teman-teman kuliner saya juga selalu minta hotel itu. Oke. Okay. Padahal hotelnya hotel tua dengan AC kurang terawat, demok <laughs> dan selat panjang. Mm -hmm. Itu adalah makanan-makanan legendanya Medan, oh. dan pagi beda, malam beda. Jadi uh, biasanya kalau saya malam terus saya pulang ke hotel si jalan itu cobain semua terus saya keliling ke jalan satu lagi juga banyak kaki lima jadi pemilihan hotel pun akhirnya saya mengikuti makanan oke jadi memang memang apa ya kampung tengah ini nih jadi bagian yang penting banget gitu ya untuk untuk menarik gitu ya untuk menarik wisata wisatawan -wisata, sampai pilihan hotel pun ngefek gitu ya dari segi kulinernya gitu nah ini 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 menarik banget ngomongin tentang kota berbagai kota gitu ya e, kota Medan tadi yang disebut contohnya di kota Medan itu kan ada satu merek yang khas gitu. Tahu bapak ibu bolu bolu apa kira-kira dari Medan? Nah bolu meranti gitu ya itu bolu ada di mana-mana gitu bolu tuh makanan yang ada di mana-mana di berbagai kota ada bolu gitu itu kan jadi makanan populer gitu ya makanan yang memang Iya pada dasarnya di mana-mana ada gitu. Tapi kemudian ini jadi makanan yang khas gitu dari Medan namanya bolu meranti gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya fenomena ini bisa terjadi gitu? Mungkin dari segi kuliner gimana nanti dari segi brandingnya itu kenapa bisa kayak gitu? Bagi saya sebenarnya itu adalah legend dari kotanya masing-masing ya. Hmm. Sama ayam goreng di sini ada, di Solo ada, di saya rela ke Kartasura untuk cobain ayam gorengnya Mbah Karto. Saya kesini, saya mau ngantri ke Pak uh, bukan Pak Mehmet pilihan kedua tadi. Oh, Pak Mehmet pilihan kedua <laughs> dekat rumah saya. Iya. <laughs> <laughs> okay. Oke. jadi maksudnya ayam goreng sama bumbu kuning Pak Supar, Pak Supar ya tadi oh. rencananya Pak Supar. Cuman pas makan siang ngantrinya. Kayaknya gila -gila gila. <laughs> Jadi, maksud saya itu juga sama ayam goreng, tapi udah ada legend-legend. Ya. Jadi, eh, saya waktu itu coba bawa waktu itu saya lagi jalan sama Rio Dewanto, sama Chico Jericho. Uh -huh. Saya ajak makan Pak Gendon di Semarang. Uh -huh. Itu satu ayam tuh langsung dapat dada sama paha. Uh -huh. eh, Rio Dewanto makan enam potong di tiga ekor uh -huh. ayam. <laughs> dia sendiri dia sendirian itu segitu jadi eh, menurut saya ayam goreng juga sebenarnya ada legend-legendnya mungkin yang lebih enak dari eh, pasupar juga ada cuman kadang-kadang secara akses untuk ngajak tamu dan sebagainya itu juga penting gitu jadi legend gitu ya Nah kalau dari sisi branding kalau ngomongin itu kan berarti itu terbentuknya secara natural. Jadi okay. dari bawah dia muncul ke atas kan. Karena dia konsisten, dia konsisten masa konsisten menghasilkan sesuatu yang memang enak dan okay. itu bisa diterima sama masyarakat. Akhirnya masyarakatnya sendiri yang mempromosikan produknya dia, nyebar ke teman-temannya dia juga. Akhirnya jadi tambah banyak, tambah ramai, antriannya tambah panjang. Oke. Okay. Nah, uh, konsisten berarti ya itu kerja konsisten. Jadi konsisten di produksinya, kemudian ini kalau saran dari uh, Corona juga konsisten nyampah di TikTok gitu. <laughs> yeah. Tapi itu bener loh bu. Konten. TikTok nyampah aja. Kalau, Sehari yeah. 4, 5, 10 juga nggak apa-apa. Kalau TikTok niat lebih ke realita kan, maksudnya tidak yang dikemas secara estetik banget. Kalau Instagram kan dia memang pasarnya lebih ke yang estetik, yang harus ditata, lightingnya harus bagus, yang pokoknya konsisten okay. aja produksi kontennya. Oke, okay, jadi kalau Instagram tuh memang pasarnya tertentu gitu ya, yang 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 kemudian memang cari info oh gitu ya, butuh fotonya juga butuh ditata begitu. Jadi kalau tadi uh, bapak ibu kalau buka Instagram Instagram apa usaha kuliner atau usaha apapun itu kan pasti tone warnanya tertentu misalnya, jadi yang di foto juga ada ada ciri-ciri tertentunya begitu. Tapi kalau TikTok nyampa aja nggak apa-apa gitu ya sebenarnya. Asal muncul terus begitu. Nanti tahu-tahu muncul di FYP gitu kan. Nah, coba bangun cerita dari produknya Bapak Ibu kan. Maksudnya pengen menceritakan ah. apa sih lewat produknya itu? Oke, okay. nyampein value apa yang bisa disebarin ke masyarakat kayak gimana? Oke. Okay. Nah, ini 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 pertanyaan nyambung ke pertanyaan pamungkasnya nih sebenarnya. Kemudian apa yang uh, secara real gitu ya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dari UMKM ini untuk kemudian bisa membangun mulai gitu ya, mulai menyusun bangunan brandnya produk kuliner dari Bapak Ibu ini, gitu dari segi kuliner dan juga mungkin dari segi uh, desain branding gitu ya, apa yang kemudian bisa dilakukan secara nyata nih, mulai dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya di sini? Kalau saya sih penuhin semua legalitas dulu Bu, terutama yang saya yakin banyak. Yang lupa itu adalah daftarin merek. Oh, okay. Daftarin merek, jangan lupa, karena setelah pendaftaran merek, habis itu daftar singkatan dari mereknya. Jadi, contohnya kayak teman saya punya bakmi golek di Jakarta, mm -hmm. dia daftarin juga selain bakmi golek, Bagol terus uh, mi golek. Jadi, untuk mencegah produk yang serupa gitu, uh, tapi nanti juga pelan-pelan. Uh, teman-teman UMKM juga harus melihat bisnis kuliner ini ada yang tren, ada yang long lasting. Uh, jadi kayak dulu saya bikin es krim pakai nitrogen, saya udah uh. tahu umurnya maksimum 3 tahun. Hmm. Umurnya emang sudah maksimum 3 tahun, jadi setelah 2 tahun, waktunya pulling out. Waktunya ngumpulin duit untuk siap-siap bikin bisnis berikutnya. Oke. Okay. Nah, tapi ada juga kalau bukanya misalnya atau kalau di Solo tengkleng Pak Panto, <laughs> iya, saya masih SD atau TK waktu itu sekarang masih ada gitu, mungkin udah generasi keberapa dan sebagainya itu masih bisa. Hmm, oke. Okay. Nah, jadi setelah itu mulai main dengan sosial media, hmm. habis itu jangan lupa data statistik. Oh, oke. Okay. Baca statistiknya, maksudnya bukan cuma posting-posting doang, baca statistiknya. Followernya itu yang terbaik jam berapa, jenis kelaminnya gimana, yang mereka suka uh, postingan kayak apa gitu. Oh, Oke, okay. jadi nggak cuma sekedar posting tapi juga lihat gitu ya statistiknya yeah. ya. Uh, buat teman-teman UMKM, saya juga punya bisnis UMKM di Jakarta. Mm -hmm. Saya ngerti banget tadi pas dibilang ada pelatihan accounting. <laughs> <laughs> saya ngerti banget. <laughs> Pusing ya, Bapak Ibu? Ya, kira saya nikahin aja Bu istri saya accounting, karena saya dia gak bisa riset. Suruh ngitung accounting, tapi minimal harus bisa baca laporan dan juga tren, terutama untuk misalnya kita udah tahu OPEX-nya berapa, standarnya, atau meningkat. 5% apa yang harus diaudit, bagian mana yang harus diaudit, apakah ada maling, apakah ada karyawan yang enggak benar, atau mungkin juga ada alat kita yang lagi nggak benar, bikin itu expenses naik, itu juga harus bisa dibaca sih. Oke, okay, jadi eh, memang Bapak Ibu nanti mungkin perlu juga gitu ya, nanti mungkin bisa diperlengkapi juga gimana sih caranya baca statistik gitu ya, karena di Instagram itu, di TikTok, Bapak Ibu selama ini cuma post aja atau lihat tiap postingannya itu yang nonton, siapa aja. Nah, ada yeah. analisisnya ya, Ibu? Ya, oke, okay, okay, sudah mulai okay, ya. okay, insight-nya gitu uh. ya, berarti bisa mulai ngecek gitu. Kira-kira jam berapa aja sih mereka nontonnya yeah. gitu ya? Aktifnya di jam berapa itu bisa dilihat. Oke, okay, itu langkah. Tapi yang pertama, jangan lupa, partainya itu tadi ya, mereknya, merek dagangnya itu. Oke, okay, kalau dari segi desain dan branding sendiri apa nih yang bisa dilakukan teman-teman UMKM. Selain tadi membangun cerita, kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan konsumennya. Jadi kayak misalnya kalau ada toko fisik ya kita tanya langsung gimana sarannya dengan produk kami, maksudnya ajak cerita aja. Nanti kan lama-lama hmm. kan kita bisa menggali data dari konsumen. kira okay. kira produk kita kurang apa? Apakah rasanya atau kemasannya atau mungkin Suasana tokonya perlu lebih terang, atau seperti apa? Nah, kadang kita terlena, kalau misalnya postingan udah banyak likes, tapi kita terlena. Produk kita enggak, kita kembangin. Nah, hmm. Jangan sampai ter kita enggak kembangin. Misalnya, kita... Uh, buat alternatif baru, buat varian baru untuk lebih membuka segmen baru, menjamah segmen segmen baru yang sebelumnya belum pernah kita jamahkan hmm. lewat produk gitu. Oh, Oke, okay. terutama tadi ada produk-produk juga yang ternyata long lasting gitu ya, dan juga ada produk-produk yang, yang trend, yang hmm. trend, gitu. Ya. Jadi hmm, gimana uh, ada juga tapi yang trend tapi looping. Oke. Okay. Contohnya kayak burger, boba, ayam geprek. Ayam ayam geprek baru Tidak. sekali ini. <laughs> Waktu saya kecil belum ada ayam geprek <laughs> Tapi boba dari saya kecil udah ada, mungkin mereknya hop hop dan sebagainya. Uh, Mulai turun, udah hampir dianggap mati, tahunnya saat time naik, tiba-tiba ada Sing Futang dan sebagainya naik. Oke. Okay. Ya. Jadi looping. Pak looping. looping. Gitu ya berulang. Uh, repetisi ya. ya gitu. Repetisi. Oke. Okay. Nah jenis uh, produk kuliner gitu ya, tapi yang pasti kalau adik aku sih nangkep dari eh uh, Corona dan juga ke Antoni gitu ya. Apa aja yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman uh, dari UMKM yang pertama tentunya pemenuhan legalitas dan juga merek dagangnya itu harus dulu gitu, sehingga eh uh, produknya itu bisa apa ya, bisa dikenali dengan pasti gitu kayak nggak tahu ini cuma saya tahu, atau, atau e, kawan-kawannya -kok juga bingung gitu ketika lewat jalan Mataram di Semarang gitu ya semuanya lumpia mat sejak tadi gitu kan nah yang asli yang mana kita nggak tahu begitu nah ini jadi penting untuk tahu untuk memenuhi legalitas dan merek dagangnya itu sehingga memang jadi khas dan harapannya nanti bisa jadi legend gitu ya dikenali oh yang asli itu ya merek punya bapak ibu gitu bukan mereknya orang lain begitu. kemudian strategi marketing melalui media sosial dan juga akses lokasi juga yang mendukung jadi nggak cuma secara visual aja tapi kalau memang punya store atau toko atau warung sendiri gitu ya itu perlu diperhatikan kemudian kenyamanannya lokasinya aksesnya gitu ya itu perlu jadi perhatian juga terus yang ketiga tadi mempelajari gitu ya ada segmen-segmen pasarnya tertentu seberapa lama bertahan begitu apakah sebuah kuliner yang booming itu langsung booming terus akan selamanya atau jangan-jangan dia cuman sebentar aja gitu ya cuman kayak buka tutup soda gitu css, terus selesai gitu karena itu banyak juga kuliner-kuliner yang seperti itu kemudian juga mengevaluasi dan terus mengembangkan inovasi produk pangan yang dihasilkan jadi inovasi-inovasi itu memang perlu diadakan bapak ibu gitu ya, nggak cuma cukup berhenti oh ya sudah pokoknya laku gitu ya pokoknya penjualannya oke okay, gitu ya tapi kemudian nggak coba cari tahu apa yang bisa ditingkatkan apa yang masih kurang dan enggak melakukan inovasi. Gitu ya. Oke, nah terakhir nih untuk menutup sesi ini sebelum kita beralih ke tanya jawab gitu ya. Ada enggak eh apa ya? eh pesan pesan satu satu statement begitu yang memang mau ditegaskan kembali atau supaya Bapak Ibu ini bisa setelah ini apa yang harus dilakukan nih penegasan kembali begitu satu statement dari Corona dan juga Ko Antoni Penegasan kembali apa ya? Aku juga bingung. <laughs> apa yang bisa apa yang bisa mungkin Bapak Ibu dari UMKM ini lakukan untuk kemudian mengembangkan kulinernya bahkan itu nanti bisa menjadi yang membawa produk makanan Indonesia ke Jerman dan ke Inggris. Oke. Okay. Yang kalau orang bilang, oh kalau ke bule nggak bisa terlalu pedas atau nggak bisa terlalu spicy dan sebagainya, pada kenyataannya tidak bu. Mereka sudah bisa menikmati semua Indonesian food dan saat kita pameran di sana, bahkan beberapa langsung minta kontak untuk datang ke Indonesia dan kulineran. Dan mereka oh. rela luar negeri hanya untuk kulineran. Oh, bapak ibu kan, jadi mereka rela keluar negeri loh, gitu ya untuk kulineran. Uh, itu, itu tepuk tangannya buat Chef Ragil Bu kalau pernah nonton TV. <laughs> saya kerjanya di dapur, anget, dia kerja di depan suhu 1 derajat, bikin nasi goreng 700 kilo per hari. Wadidaw. <laughs> ya itu buat dia hey. aja tepuk tangannya, saya gak mau kayak gitu. <laughs> Sakit pinggang Bu. <laughs> ya jadi uh, menurut saya ada originalitasnya dari Indonesian food, saya ingat banget. Saat saya baru menjadi uh, chef Indonesia dan saya dipanggil sama Om William Wongso, berapa macam sambal yang kamu bisa? Dua. Terus dia tanya, ya sambal bawang salah satunya Bu. Sama terasi. Paham benar Ibu-Ibu, suka nyambal di dapur memang. <laughs> nah terus habis itu ditanya lagi, berapa banyak? Dan ternyata saya masih pengetahuannya minim. Terus dia bilang, oh ya sudah, gak usah ikut organisasi lagi ya, kamu keluar. Saya kasih waktu satu tahun untuk kamu pelajarin Indonesian food, kalau enggak keluar dari organisasi. Ya itu opa-opa emang kalau ngomong gitu. Udah, maklumin aja, dia nasehatin tapi ngegas emang. Tapi ya sejak saat itu saya baru mulai mendalami Indonesian food. Nah, menu khas Indonesia sebenarnya sudah bisa diterima di masyarakat luar. Uh, Tinggal gimana cara penyajiannya uh, dan ini mungkin apakah saya salah apa tidak tapi saya lihat teman-teman dari Solo ini biasanya jarang membandingkan diri dengan orang lain atau dari luar kotanya. Hmm. Okay. Uh, karena saat saya interview untuk jadi karyawan itu ya biasanya di Solo begini Pak. loh Yang bener kan musim. Ya gini, terus dia bilang, enggak kalau di Solo biasanya begini mbak. <laughs> Ayo ngaku, ibu-ibu, <laughs> bapak-bapak. <laughs> ya. Dan yang lucunya lagi ada saya dapat orang dapur yang bilang, ya oke okay. sekarang kamu lat belajar, kamu masak udah bagus, sekarang jadi aboyer, boyer. A boyer tuh bagian yang ngatur kapten order bu. Dia ngatur flow untuk semua orang di dapur. Okay. Dan cuma di Solo saya menemukan jawaban seperti ini. Gak usah pak, saya dapat uang segini aja cukup kok. Saya <tuk> jangan ke situ di upgrade dia nggak mau bu. Pokoknya jangan pak. Ntar saya kalau stres sakit mah. Oh Ya sudah. <tuk> ya kita nggak bisa maksa orangnya nggak mau. <tuk> Oke. Okay. Jadi menurut saya yuk sama-sama teman-teman kita coba cari tahu pelajari dari luar dan jangan langsung mengacap kalau tidak sesuai dengan selera kita itu berarti nggak enak. Hmm. Jadi cobalah kita lebih netral, cobain dulu jangan baru satu kali ke restoran, ah gak enak. Mungkin aja pada saat itu adalah ada kesalahan, human error itu biasa terjadi juga. Tapi bisa juga eh, emang gak cocok dengan selera gitu. Oke, okay, jadi pelajari juga dari luar gitu ya. Pelajari, pelajari dari, dari luar. Pelajari dari luar dan terus berinovasi. Tadi saya dengar Uh, ada ibu yang nyelotong oh, ragu bijak maju gitu ya mari kita maju bersama-sama pak ibu ya ya kemudian uh, dari ke Anthony ya kadang orang mengira branding itu cuma dari kita punya logo terus kita punya visual yang bagus kemasan menarik padahal enggak karena branding itu kalau kita bilang ya proses kalau kita ngomongin ya proses selama usaha ada ya kita akan terus membranding itu kita akan meningkatkan bagaimana membentuk value kita di benda konsumen seperti apa. Jadi orang menerima kita seperti apa, bukan kita ingin di apa sebenarnya branding itu. Jadi branding itu kita dapatin dari persepsinya orang-orang di benda ya konsumen. Misalnya aku makan di warung ini seru loh, ibunya bisa diajak ngomong, terus komunikatif, vibes-nya juga orang-orang lokal, terus aku dapat infonya dari Orang-orang lokal juga katanya di sini enak. Nah itu kan ada story behind the brandnya. Jadi, bagaimana story itu tuh menjadi efek psikologis tersendiri kan bagi si konsumennya. Dia bisa seru nggak cuma menikmati makanan tapi menikmati cerita-cerita di balik makanan. Karena kan pada pada akhirnya bisnis is about how we tell a story. Bagaimana kita menceritakan story ke ke orang lain. Bagaimana kita bercerita tentang sejarahnya mungkin dulu kenapa kok kita uh, terjun di bisnis ini mungkin dari bisnis apa terjun ke bisnis ini atau secara enggak nggak sengaja terjun ke bisnis ini. Cerita-cerita menarik itu perlu kita bangun dan kita sampaikan terus kita kemas dalam brand masing-masing produk kita gitu sih. Oke, okay, jadi harus dikemas dan kemudian buat produk kita itu bercerita. Iya. Yeah. Gitu yeah. ya, buat produk kita bercerita dan nanti cerita itu yang akan berkembang menjadi sebuah branding. Bukan cuma logo atau kemasan aja, Bapak Ibu ya. Oke, nah kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Begitu. Ya, siapa tahu dari tadi Bapak Ibu mendengar pembicaraan di sini mulai muncul pertanyaan, begitu ya. Silahkan bagi Bapak Ibu untuk eh, dulu tiga pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau mungkin teman-teman mahasiswa juga boleh atau mungkin ada teman-teman mahasiswa dari Zoom ya, Gitu. Kalau ada juga, boleh bertanya tiga pertanyaan. Boleh, oke, okay. Ibu. Satu, kemudian ada lagi Bapak atau Ibu yang di sebelah sana. Bapak, Ibu, silahkan. Teman-teman mahasiswa, ada yang mau bertanya? Oke, okay. oh iya, Bapak di sebelah sana. Satu lagi, kalau enggak ada, kita dua dulu. Mungkin ya, nanti muncul pertanyaan berikutnya. Oke, okay. silakan, Ibu, dengan Ibu siapa? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Perkenalkan nama saya Ibu Murni. Uh, usaha saya susu segar. Hey. Yang mau saya tanyakan uh, sama Mas Antoni dan juga Mas Ronald ya. <laughs> Dua-duanya saya mau tanya. Ini saya kan uh, punya usaha kaki lima ya yang saat ini saya ajukan itu yang brandnya itu susu segar yutumi gitu susu segar yutumi yaitu susu segar sapi yang kita olah sehingga menjadi minuman dengan aneka rasa gitu di sini yang yang mau saya tanyakan ke Mas Ronald tadi listnya kuliner apakah ada ya <laughs> produk kami dalam listnya Mas Ronald gitu <laughs> gitu nanti kalau produk saya yang selama ini menjadi eh, uh, pendapatan keluarga kami itu susu segar si cek. Itu saya tepatnya yang di Polo dekat Lampion Hotel itu. Terus kalau yang Yutumi itu saya dulu ada di Jogja dua tapi sekarang saya tutup karena nggak ada SDM yang bisa kami percaya mungkin kekurangan pengetahuan saya yang untuk mengelola SDM gitu. Terus sekarang yang Yutumi sudah itu di Purwodadi. ada susu segar Yutumi juga juga gitu. Uh, pertanyaan untuk Mas Ronald itu tadi ya Mas ya, apakah ada di list gitu ya. Okay. <laughs> untuk Mas Antoni, uh, usaha kami kan kaki lima, saya sudah 24 tahun kerja sebagai penjual susu. Apakah produk yang kami jual itu bisa untuk di branding lebih bagus lagi dalam arti begini, uh, seperti susu segar si Cek itu kan selama ini memang dikenal dari luar kota, dalam kota, bahkan Uh, mungkin lebih luas lagi nggih. Tapi untuk khas solo bisa dibawa keluar itu kan belum karena apa packaging kami memang belum belum bagus. Karena selama ini cuma plastik dibundel gitu aja. Tapi untuk luar kota diminum di tempat itu sudah luar biasa bagi kami gitu. Nah, itu bagaimana membranding membranding usaha kami yang kaki lima seperti itu untuk yang produknya dan untuk yang khasnya tadi ya mungkin itu kalau ada masukan untuk kaki lima seperti si usaha kami yang itu itu bagaimana kalau menurut Mas Antoni gitu sementara cukup pertanyaan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Bu Murni langsung di checklistnya apakah ada Corona kalau susu si Jack ada susu si ada betul uh, dan kebetulan saya juga sudah pesan kemarin ada yang durian ya Bu, susu durian. Uh, dan ada roti durian juga. Oh, uh, ya. okay. ya, Oke. Ya, itu saya durian. ditegur sama hotel bu. <laughs> <laughs> Karena bau duriannya nggak hilang-hilang. Ya. <laughs> ya. Uh, kalau menurut saya sendiri dari uh, mungkin entah ini saya baru cobain sekali ya bu. Nanti mesti saya coba lagi. Kemarin pada saat saya coba pesan yang susu durian itu dia manisnya buat saya sedikit ketigian. Tapi nanti kita coba lagi atau mungkin saya mesen minta gulanya dipisah. Tapi sebenarnya peng, pengembangan dari susu sendiri produknya bisa banyak. Karena saya lihat kan roti toast sama susu pisang apa? Pisang awal apa itu? Pisang awal itu apa? Pisang goreng yang bentuknya awal-awal Oh, pisang goreng bakar. <laughs> Oke, okay, nanti lebih baik saya coba kunjungin, dulu. saya masih ada sampai tanggal 4 di Solo, tenang aja. Iya, <laughs> jadi mas, sebenarnya kalau dari uh, uh, dari produk susu, mungkin nanti Ibu bisa lihat dari Instagram saya uh, @ronprasanto. saya banyak bikin men, uh, menggunakan susu waktu saya masih mengguna, uh, menjadi ambasador dari Milk Life karena emang sebulan minimal sekali saya bikin menu, jadi susu itu gak cuman dikasih flavor, Bu. Jadi susu itu bisa juga buat nyuci, jadi Ibu bikin uh, watermelon juice, kasihin in lime, uh, uh, habis itu dituang ke susu, habis itu disaring, itu ntar jadi kayak -kaya air putih tapi rasanya tetap semangka. Jadi uh, kalau Ibu mau cari di YouTube bisa ada namanya uh, milk wash metode uh, nyuci pakai susu. Jadi maksudnya inovasi-inovasi ini yang membuat karena sebenarnya di barbar -bar di Bali itu banyak menggunakan fat wash atau milk wash, tapi di main di tendaan ini jarang bu. Dan itu tinggal dibawa aja teknik yang sama dan itu menjadi suatu kehebohan sendiri. Hmm. Jadi uh, contoh saya lagi mau ngundang teman baik teman dekat saya uh, chef Marinka untuk ke Solo karena kalau dia di Jakarta saya bawa kemana-mana juga udah nggak ada yang lirik bu biasa aja gitu. <tell> Tapi di luar kota masih heboh mesti lihat apakah uh, orang ini bisa mendatangkan marketing apa tidak. Walaupun temen kalau yang nggak efek ya buat apa repotin waktu dia doang gitu. Jadi kalau ditanya listnya ada, ada bu susu sijek saya ada duluan. <laughs> Oke, okay. nah jadi siapa tahu juga di susu utomi nanti bisa pakai milk wash method gitu ya. Dan pisang awal itu nggak tahu saya jarang main ke Solo. Apa emang saya nggak tahu pisang awal gitu ya? Itu nah nggak tahu juga kan? Nah itu mungkin apa? Gimana dari sisi branding gitu? Ya? Apakah itu karena itu belum sampai keluar kota ternyata bu? si pisang awal itu gitu kan saya aja nggak tahu nih nggak tahu teman-teman yang lain nah nah itu yang yang belum pernah terdengar ternyata si pisang awal ini ya <laughs> oke nah tadi kalau pertanyaannya kemudian untuk ko Antoni usaha Susuka kaki lama berdiri gitu ya apakah bisa bikin branding yang lebih baik gitu sampai bahkan mungkin dikirim ke luar kota dan lain sebagainya bisa bu sebenarnya kalau kita pikirkan semuanya, tapi kita perlu merunut kira-kira durasinya, keawetannya sampai berapa lama, terus cara kita mengemasnya supaya aman ketika didistribusikan seperti apa, terus kita bangun mereknya tadi, terus kita daftarin, terus kalau produk-produk kan juga harus ada izin halal sama PIRT dan lain-lainnya, perlu diurus juga kan, Bu. Nah, kalau menurut saya branding itu dan sekarang, sekarang kita Kaki lima kita nggak boleh berharap yang besar nggak juga, karena nyatanya juga Starbucks itu dari kedai kopi kaki lima juga di Amerika awalnya, sampai sekarang bisa meluas sampai ke berbagai negara dia mendirikan gerai-gerai gitu. Jadi eh, branding nggak cerita sekedar sekarang kita punya apa, tapi kita ingin menjadi apa dan kita ingin dikenal sebagai apa itu itulah branding gitu sih. Oke, jadi memang perlu diperhatikan juga gitu, ya, umur Boleh siapa. share predik dikit. Boleh boleh. Uh, ada satu merek ice cream bu, mungkin tahu Hagendas. Jadi secara histori ha, sebelum Hagendas ini tercipta, dia mau franchise mau Peak. itu adalah ice cream dari Jerman, enak, salah satu yang terbaik menurut saya. Orangnya nggak mau, akhirnya dia bikin nama yang ke Jerman-Jermanan, Hagendas yang nggak ada artinya. Jadi artinya dia bikin sendiri. Itulah menurut saya saya suka kasih nama merek juga asal-asalan, tapi saya bikin story-nya sendiri. Maknai, ada pemaknaan. Iya, dari pemaknaannya dari kita. kita maknain sendiri. Kalau Ibu, uh, saya pernah bikin Ron's Laboratory, itu karena garasi rumah saya, saya bilang lab saya. Terus saya pernah bikin uh, namanya Kopi Pawan, dari uh, Tuno aja loh. Mau tahu aja. Oke, okay. <laughs> ini ada ceritanya asal-asalan Bu, kalau kasih nama beneran asal-asalan tapi sampai itu orang sebut merek dan terbayang produk saya, kayak susu si Jack saya langsung udah ada bayangan, oh ini produknya berarti itu brandingnya sudah mulai berhasil gitu hmm. oke, okay. nah itu Bu pisang awal ya nanti bikin ceritanya ya Bu ya mungkin awal-awal apanya gitu ya kan, mungkin bentuknya atau susunya gitu, atau kejunya gitu ya, nah itu mungkin bisa jadi trik untuk branding nah itu kan jadi bisa dibuat begitu oke jadi bisa dibranding begitu ya tapi tenang bu si Jack sudah masuk gitu ya nanti semoga kedepannya YouTube nya juga masuk begitu ya ke dalam listnya uh, koronal oke pertanyaan yang kedua dari bapak sebelah sana bapak siapakah terima kasih waktu yang diberikan kepada saya nama saya Hari Janto, saya owner dari Penmo Pentol Monster di Solo gitu loh. Oh, Jadi Pentol Monster. Pentol Monster dulu waktu itu kan saya memang benar-benar dari pinggir jalan, waktu ngabuburit viralnya itu pentol pedas gitu loh. Pentol pedas terus saya ikut-ikutan saya bikin nama Pentol Monster pertamanya. Pentol Monster waktu itu viral produk saya itu jalan waktu di pinggir jalan itu. Nama pentol monster itu berasal dari situ. Monster itu maksud saya pedasnya itu gitu. Loh. Tapi konsumen nanya pentol monsternya yang mana gitu kadang-kadang gitu. Iya. besar ya, pedasnya. Jadi berangkat dari situ jalan-jalan apa laku 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 laku. Saya mau ikut ke event kecil-kecilan, terus jual di sekolahan jual di sekolahan gitu laku jalan terus saya bikin haki waktu itu saya, saya mau saya bikin merknya ini saya legalkan nah itu terkendala nama monsternya nama monster ya, iya. nama monster boleh monster tuh umum jadi saya bikin namanya jadi penmo jadi penmo jadi singkatan dari pentol monster gitu saya jalan nah ternyata produk saya ini itu pentol jadul, pentol jadul gitu loh. Kalau zaman dulu itu anak-anak waktu SD itu makan makan pentol saya ini gitu loh. Untuk yang apa orang-orang seusia udah agak tua gitu kangen ternyata kangen dengan rasa-rasa yang seperti itu misalnya yang sudah ke kota tapi udah berhasil itu sebenarnya mereka kangen gitu loh. Saya jualan 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 akhirnya saya bisa jualan di mall. Waktu itu saya di, di cipir, apa di apa ya dinyek sama banyak banyak yang nyek gitu. Pentolok di Dolning Mall gitu. Masuk ke mall pun juga nggak nggak bisa sama manajernya itu kalau yang mall itu harus yang branded, yang produk-produk oh. yang sudah terkenal. Akhirnya saya bisa masuk ke mall jualan. Ternyata produk saya itu laku juga di mall gitu loh. Orang-orang ini, loh, sing tak gulik iki jadul iki loh, rasanya iki aku kelingan meneh. Yang waktu saya jual beli di SD yang orang-orang seperti itu merindukan rasa yang seperti ini, Gitu. Akhirnya saya jualan di mal itu laku. Saya juga heran kok pentol laku gitu loh. Dan saya bisa ikut di situ konsisten di situ di Solo itu sudah semua mall saya masukin gitu. <guloh> <guloh> Oke okay, luar biasa. Maaf okay. ya itu. Bahkan tiap lantai katanya iya ada gitu loh. Pentol saya itu laku di situ lama-lama saya kan dari berangkat dari dari nol gitu loh uh -huh. saya mau masukin ke legal yang ke halal dan BP POM yang sekarang lagi proses ke halal juga ada kendala ya apa ya namanya itu logo apa itu juga uh -huh. juga kendala terus saya ganti robot okay. lagi gitu loh nama monster lagi nama monster itu sekarang saya saya hilangkan sedikit demi sedikit saya ilang. Meskipun sebenarnya nama pentol monster kalau di Solo itu sebenarnya sudah agak ada nama. sekarang saya mulai dari ini lagi apa apa penmo ini dari memperkenalkan lagi penmo ini. Hmm. Nah ini kedepannya saya akan mau mau merambah ke Jogja sampai. Nah saya ganti, mau saya ganti mohon nanti masukannya menjadi penmo. Dampaknya bagaimana nanti untuk perkembangan? Apa akhirnya bisa bisa jadi ikonik Solo karena Sejarahnya pentol itu dari Surabaya sama Malang gitu loh, Kak Ronald sama Kak Anthony itu bagaimana masukan buat saya gitu loh untuk kedepannya. Oke, jadi penggantian nama ini gitu ya Pak ya. Ya ini, loh. Nah, nah akan saya penmo itu nanti bawahnya pentol bakso Solo gitu loh, itu nanti dampaknya bagaimana atau ataukah masih bisa untuk di, dikembangkan di kota-kota lain atau bis, bisakah untuk menjadi Ikonik, ikonik kota Solo gitu. Demikian, terima kasih. Okay. Yeah. silahkan silakan. Okay, kalau dari saya para. sebenarnya gini, Pak. Teman-teman pada sadar nggak kalau Kentucky Fried Chicken sekarang namanya jadi KFC? Ya, sudah nggak ada Kentakinya. <laughs> udah nggak ada tulisan Kentucky dan udah ada, nggak, nggak ada tulisan Fried Chicken, cuman KFC. Oke, okay. ada masalah nggak? Semua orang tetap tahu kan? Jadi dari ton warna terus juga dari bentuk huruf apa namanya kalau huruf epografi. Ya itulah. Bentuk huruf bahkan enggak ada namanya kita cuma lihat huruf M warna kuning udah tahu itu, itu isinya tau. apa. Jadi kalau menurut saya mungkin dari ton warnanya tetap dipertahankan Pak. Jadi orang tetap tahu kalau itu sebenarnya adalah singkatan. Kalau dari KFC kebetulan saya tahu karena eh mereka terpentok dengan kalah dengan McD yang bikin Cafe dan sebagainya. Karena mereka ya. akhirnya dihilangkan beneran cuma jadi KFC, jadi mereka lebih bebas mau main ke produk apapun. gitu. Nah Jadi sebenarnya cukup banyak perusahaan-perusahaan yang eh, mengubah namanya di tengah-tengah, tapi saya rasa dari customer tetap tahu itu produk yang sama, Pak. Mungkin dari strategi brandingnya lebih harus banyak bantuin dibanding saya sih. <laughs> Oke okay, kalau dari Kak yeah. Antoni sendiri gimana? Penggantian nama dari Pentol Monster gitu, karena Monster bermasalah jadi Penmo. Terus kemudian Pentol Monster Solo begitu oh, ya. So -solo. Oh Pentol tak? So -solo. solo, tapi tetap Penmo singkatannya. Yeah. Oke, okay. gimana nih? Ya yeah, itu kalau dari segi branding namanya ada proses rebranding Pak. Jadi kita meredefinisi lagi apakah selama ini identitas yang kita buat itu sudah diterima masyarakat atau belum? Kalau sudah diterima lalu kita mau ganti kira-kira uh, untuk menjembatani itu supaya tidak terlalu kontras itu seperti apa? Mungkin dengan salah salah satunya pemakaian ton warna yang sama, terus pemakaian tipografi atau bentuk huruf yang sama pada logo tersebut, terus mungkin juga bisa dibentuk lewat uh, story yang mulai dibangun lewat akun-akun eh, sosmednya misalnya oh ini tuh pentol bakso solo tuh dulu namanya ini terus perjalanan kami berubah sekarang ini karena apa mungkin tidak tidak serta merta kita secara secara frontal ngomongin karena ditolak waktu pendaftaran enggak tapi kita bangun ceritanya coba ingin lebih berkembang lagi, lebih bisa diterima masyarakat luas, kita mengembangkan merek ini menjadi namanya seperti ini. Nah, terus keraguan bapak soal kalau kita ada ember embel Solo, apakah masih bisa diterima kota lain? Bisa pak. Contohnya ayam bakar Wongso, itu kan juga ada di kota-kota lain. Ayam bakar Wong Surabaya juga ada di kota-kota lain. Nah, sebenarnya pemakaian nama tempat itu tidak masalah pak, selama masih lancar. Selama konsisten kita ngebangun brandnya itu konsisten tadi pak. Jangan jangan kita langsung menyerah. Maksudnya wah nggak jalan nih. Justru harus kita evaluasi apa sih yang membuatnya nggak jalan. Jangan kita usaha yang sudah kita bangun bertahun-tahun berhenti karena kita ditolak waktu pendaftaran. Nggak pak. Harus semangatnya harus tetap dijaga kita kembangkan dengan value-value yang sama yang selama ini sudah kita lakukan dan kita kembangkan lagi ke inovasi-inovasi selanjutnya. Itu sih Pak. Oke, jadi nggak masalah gitu ya penamaan kota Solonya sendiri nggak masalah dan kemudian perubahan singkatannya itu di keterangan di bawahnya pun nggak masalah sebenarnya Pak. Tinggal dibikin aja ceritanya gitu ya. Kami ingin memperkenalkan kota Solo lebih lagi gitu kan heroik banget gitu ya Pak ya. Ya jadi emang itu dikembangkan begitu ya tadi dari uh, desain dan juga uh, dari kuliner pun nggak masalah sebenarnya ya itu 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 ganti di tengah-tengah perjalanan pengembangan bisnis kuliner begitu Bapak Haryanto cukup menjawab Pak Oke okay. okay. baik ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu maupun teman-teman masa juga boleh dari Zoom nggak ada ya belum ada ya Oke. Okay. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, okay, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Uh, saya namanya Bu Iin Indarwati. Uh, saya memiliki produk itu Pak, kopi. Kopi yang uh, ditumbuk secara tradisional. Uh, sementara ini kita produksinya belum banyak ya karena handmade ya. Jadi memang benar-benar ditumbuk. Jadi ciri khas kopi saya itu ada sangit-sangitnya gitu karena ada selain prosesnya yang tradisional juga itu ada racian khusus yang membuat kopi, rasa rasa kopinya semakin mantap. Nah yang saya mau tanyakan ini kan kemarin saya halalnya alhamdulillah sudah keluar ya. Pert masih dalam proses. Uh, untuk untuk bagaimana saya minta masukan dari panjenengan Mas Ronald maupun Mas Antoni uh, supaya saya bisa uh, memasarkannya secara uh, yang yang bisa bagus gitu. Uh, sementara ini kan ada uh, saya itu uh, dari pesanan teman-teman aja gitu. Tapi kopi saya kalau orang minum mesti mantep gitu. Uh, komennya seperti itu gitu. Tapi saya belum bisa mengenalkan luar karena izin-izin saya yang belum komplit. Terima kasih pertanyaan saya itu, makasih. Oke, okay, terima kasih Bu Ina. Nah, Corona ini kan juga suka kopi, gitu ya? Iya, hobi dari SMA, SMA, no. ya, SMA. Ya Bu, jadi kalau bagi saya kopi itu saya bagi ke dua sub bisnis. Jadi adalah kopi tradisional kayak Bu In dan sebagainya. Ada kopi yang sudah modern. Modern itu yang dimana dia sangrai udah menggunakan mesin yang rosternya emang mesti uh, uh, dia ngerti grafik untuk ngikutin dari hasil panenan. Nah, kalau tradisional seperti ini justru yang saya akan angkat adalah dari sisi budayanya. Oh kita ini ya seperti tadi Bu Iin cerita ke kita, tapi gimana cerita itu bisa ada di packaging? sehingga orang bisa membaca story-nya. Dan sekarang eh, penikmat kopi sudah mulai menikmati kopi per ori. Kopi Aceh, saya mau cobain kopi dari eh, bahkan bukan per nama kota atau itu per origin. Jadi kayak Aceh itu ada Gayo, ada Takengon. Jadi eh, mungkin akan lebih baik dicantumkan origin biji dari mana gitu. Sisanya adalah dibikin storytelling dari kopi. Kebetulan di Solo sendiri lagi ada pertandingan namanya Indonesia Coffee uh, sorry ICE Indonesia Coffee Exhibition itu di Techno Park eh, Taman tekno eh apa sih? Tekno Park. Ya Solo ya. Technopark ya. Kebetulan tadi saya lagi di sana. Nah. Uh, ibu kalau mau lihat tentang industri kopi itu adalah pertandingan nasionalnya, di mana juri jurinya itu semua juga ada sectionnya. Uh, jadi bukan cuman asal-asalan aja yuk bikin pertandingan yuk Jurinya itu memang dikirim secara nasional. Jadi yang juri lokal pun diawasin oleh uh, nasional. Nah ibu boleh melihat uh, seperti apa sih industri kopi uh, yang saat ini lagi naik daun seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak ada yang salah kok Bu. Nggak ada yang salah dengan kopinya, tinggal gimana kita membawa story-nya. Betul. Uh, waktu saya di Frankfurt, saya membawa kopi dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia. Setiap hari saya ganti kopinya per pulau. Karena kalau bawa per area, berat banget Bu. Boleh nanti insya Allah nanti saya akan kirim contohnya buat panjenengan. Boleh. Jadi, saya enggak bawa soalnya. Oh iya ya Bu, enggak apa-apa santai-santai. Buat untuk di kekurangan-kekurangannya uh, apa gitu. Semuanya Boleh nanti kalau mau nanti juga saya kenalin beberapa teman-teman di situ yang emang uh, kalau di industri kopi kita ada namanya Q grader di mana kita adalah penyama kalibrasi lidah kita sama juri-juri di dunia. Eh uh, itu kalau mau ikut ambil, ngambil ngambil uh, jadi belajar itu selama tujuh hari, hari terakhir di tes. Kalau lulus ya menjadi Q grader, kalau nggak lulus dikasih waktu untuk retake. Uh, tapi kalau nggak lulus juga ya hilang 45 juta. Ya. <laughs> Layang. Dan kalau lulus pun itu cuma berlaku selama tiga tahun. Setelah tiga tahun harus kalibrasi ulang. Kalau lulus berarti boleh pakai tiga tahun lagi. Kalau nggak lulus ya nanti ambil ulang gitu. Oke, okay. jadi emang ada emang ada apa komunitas khususnya gitu ada perizinan, uh, license juga berarti ada ya. license ada license, license khusus uh, gitu ya. dan itu tetap dikalibrasi okay. tiap bertiga tahun dan sekolah kopi di Indonesia yang certified itu cuma dua. Oh, okay. satu di Bandung satu di Jakarta. Oke, okay. jadi memang. Uh, kopi ini perlu belajar ilmunya juga gitu ya karena banyak saya tuh termasuk orang yang perlu belajar ilmu kopi gitu karena saya tahunya kopi itu ya pait. kalau nggak pahit asem gitu udah itu aja bu pokoknya gitu nggak <laughs> tahu kopi origin mana origin mana gitu ya tapi memang ketika ngobrol sama teman-teman yang memang suka kopi gitu ya memang tahu benar sih origin dari sini rasanya kayak gimana taste-nya gitu aromanya gitu itu Oke okay banget, Bu. Tapi waktu saya uh, nge-coach UMKM Kopi di Manado, mm -hmm. itu udah ada, Bu. udah packing packingnya udah bagus. Mm -hmm. Terus udah ada kardusnya, emang mereka udah siap untuk ekspor. Udah ada story-nya, ini ambil kopi dari mana, cara numbuknya seperti apa, ada QR, ada videonya, gitu. Itu aku rasa salah satu yang sudah siap untuk uh, keluar ya, gitu. Oke, okay. kalau ke Antoni sendiri gimana? Kalau saya malah ingin tanya ke ibunya target marketnya selama ini siapa ya Bu? Ya, yang masih umum belum. Misalnya hmm. lebih menyasar ke umur 30 ke atas ya. atau 30 ke bawah? Yang yang, yang yang tua 30 ke atas. 30 puluh ke, ke atas. Karena, uh, di situ kopi saya itu ciri khasnya uh, kopi deso ya? Kopi oh, deso. kopi tubruk gitu ya? Kopi kopi dibuatnya di tubruk ya? rasa sangit-sangit sama uh, racian, hmm. jadi eh, yang yang biasa terkesan minum kopi saya itu adalah bapak-bapak gitu, wah kopi ini mantep gitu, yeah. seperti itu. Hmm. Kalau anak-anak muda sih um, mungkin enggak nggak itu nggak masuk. Nah mungkin masalah pendekatannya ini, ya mungkin yang rasa-rasa gitu. Yeah. Nah, ini ini kopi saya original sekali, gitu. yeah. dari prosesnya semuanya. Uh, pakai uh, apa api, pengapiannya juga pakai kayu terus wajannya jadi berapa nilai tradisionalnya tinggu, tuh saring, tinggi gitu ya bu ya ya yeah. ramuan ditumbuh disaring ditumbuh disaring sampai menemukan kelembutan uh, yang yang hmm. gitu. okay. nah itu bisa jadi konten bu <laughs> nah <laughs> bisa jadi konten untuk menyampaikan <laughs> produk saya tuh kayak gini kan orang nggak nggak paham itu kalau hanya dikasih ini aku punya kopi orang menikmati itu kan orang nggak bisa kayak bayangin oh ini membuatnya dengan cara digongso digimanain orang nggak bisa kebayang kan dari ah, sebuah serbu iya. kopi itu nggak bisa kebayang nah, mungkin kayak gitu-gitu tuh perlu diangkat menjadi konten jadi nggak usah nggak usah khawatir produk saya hanya kopi yang bau sangit-sangit dan dinikmati oleh orang-orang tua sebenarnya kopi. itu pun bisa jadi konten kan tentunya juga ada anak muda yang Pengen mencoba sensasi tersebut kan bu? Ya. Jadi kita nggak cuma bermain cuma segmenku ya ini ya udah ini aja yang nikmatin mau gimana caranya tapi bagaimana kita tadi kita coba ceritain ini loh prosesnya kayak gini ini, itu bisa di konten terus bisa jadi cerita-cerita di packagingnya juga kita sampaikan ini original ini lokal from Solo terus cara pembuatannya masih tradisional Terus mungkin ada resep turun temurunnya kayak gimana? Saya pernah nangani juga klien hmm. dia produk produknya murni bawang goreng, okay. bawang goreng Kata -kata. aja. Tapi dia spesialnya dia pakai minyak kelapa yang kualitas terbaik ah. dan itu sehat. Jadi minyaknya nggak meresap. Jadi itu bahkan dia uh, hanya produksi rumah tangga di Tangerang kecil-kecilan awal sekarang sudah bisa ekspor ke Australia sama Singapura. Hanya bawang goreng aja. Karena bawang gorengnya juga karena ekspor dia pikirin gimana caranya ketika diekspor eh, residu residunya tuh nggak merembes ke packagingnya kayak gimana dia pilih packagingnya seperti apa. Terus yang tahan banting misalnya waktu dikirim paketnya seperti apa. Nah kalau kita udah ngomongin produk kita mau dikirim keluar kita perlu pikirin semuanya dari A hulu sampai hilirnya tuh supaya aman supaya uh, tesnya tetap dinikmati secara sama tuh kayak gimana? Ini ya. saya sampai bikin brandnya aja kopi Mbok Yat itu karena yang bikin itu bule saya namanya Mbok Yat gitu. Mi. Hmm. Mbok Yat gitu. Ya. gitu. ya yang penting. Malahnya, alhamdulillah udah keluar. Story ya bu, ah ya kalau menurut aku sih ceritanya untuk kopi, ya. halo, ceritanya. Ah, ceritanya itu penting. Jadi kalau ibu lihat pertanian barista nasional juga bukan cuma kopinya, mereka juga dinilai cara membawakan cerita dari kopi yang akan diminum oleh para juri gitu. Hmm. Ya. Okay. Ya. Yeah. Yeah. Jadi ingat juga apa film dulu filosofi kopi? Yeah. Gitu ya. Setiap kopi itu ada filosofinya. <laughs> ya, gitu. ya, filosofi. <laughs> nah, ibu. Jadi selain ini diskusi sama bulletnya gitu ya, kira-kira ceritanya apa yang mau di gitu. Dan konten itu menarik gitu ya, kayak. Yeah. Uh, jadi bisa memperluas segmen juga yeah. sebetulnya, ibu-ibu uh, bapak, bapak kenal itu Kak Jil. Nah, ya kan itu dia dari simple bikin konten siapa coba yang nebak kalau anak-anak muda serang beli korden gitu yeah. kan? <laughs> ya itu jadi bisa memperluas segmen juga ternyata ya tadi uh, Kak Antoni juga jelasin. Oke okay, bapak ibu uh, karena waktunya juga terbatas begitu ya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi rasanya, tanya jawabnya saya cukupkan dulu, nggak apa ya bapak ibu ya. Nanti setelah ini kita akan uh, makan bersama juga dan mungkin bisa ngobrol-ngobrol uh, lebih lanjut juga. Plus nanti masih ada program-program selanjutnya yang bisa kita ikuti bersama. Jadi kalau boleh menyimpulkan begitu ya bahwa kuliner uh, sebagai bagian dari city branding itu memang membutuhkan peran yang besar dari pelaku-pelaku usaha, terutama dari Teman-teman mitra UMKM, nah caranya seperti apa? Memang perlu membangun tadi cerita, begitu ya. Cerita dari setiap produk yang memang mau dihasilkan dan juga dipasarkan, kemudian konsistensi dan terus berinovasi. Begitu, jadi memang harus ada ceritanya, harus konsisten, tapi juga harus mau diajak maju, gitu ya, berinovasi terus, gak cuma cukup dengan. Oh ya sudah segini aja cukup gitu. Nanti sakit mah kalau orderan banyak-banyak gitu ya. Jangan Bapak Ibu ya. Tapi kita Tapi di Solo aku sering lihat begitu. Sering lihat nah, itu. Ini kenapa tutup? Udah cukup. <laughs> Ayo. Kok jajan? Aku mau jajan. Kok tutup? Udah cukup. Sudah cukup, Mas. <laughs> Orangnya nerimo ya. Di Semarang ada juga tuh. Oh iya. sih goreng. Oh iya. <laughs> ada yang, yang kayak yang gitu. Iya suka tutup lama, tiba-tiba buka, tiba-tiba buka lagi. Nah itu bapak ibu itu jadi nggak <laughs> konsisten karena karena ketika pelanggannya mau nyamperin gitulah ternyata tutup, gitu. ternyata berapa lama nggak tahu gitu ya. Nah itu jangan bapak ibu harus tetap konsisten. Eh uh, ya bukanya jangan semaunya gitu ya. Pokoknya harus tetap konsisten dan jangan merasa cukup belajar itu. Jangan cuma pokoknya aku segini cukup tapi belajar juga dari luar rekan apa selera pelanggan kita itu seperti apa begitu ya nanti lama-lama brand itu akan tercipta sendiri dan kalau ke kota Solo pokoknya nyari tadi apa ada tiga penanya gitu ya ada susu segar bu Yutumi begitu ya susu segar Yutumi terus ada Penmo juga dan ada kopi tradisional Bo Yatmi ya betul ya jadi itu nanti yang akan dicari-cari boleh? Bu, teman-teman UMKM dari Solo, aku pengen nanya. Di Solo itu sering gak ada tamu yang misalnya ngomong kopinya, kopi ini ya Bu ya, kepaitan. Kopi yang sama terus besokannya bilang, kurang pahit. Enggak. Jadi kalau uh, biasanya problem dari teman-teman FNB adalah saat dengerin masukan dari orang. Itu jangan lupa dikumpulin dulu baru dihitung by persentase ya Bu. Jangan per orang, wah kurang pahit. Wah dibikin pahit. Wah besoknya kepahitan, kurangin lagi pahitnya. Pusing Bu. gitu Contohnya kayak uh, di Bakmi Wang Liheng yang tempat saya kerja, kita ada telur ramen. Hmm. Jadi setiap customer ada yang bilang, bisa dimatengin nggak Gak bisa. Karena kalau mateng jadi telur rebus Bu. Iya bener. Saya cocok sih sama telurnya. <laughs> Jadi emang kadang-kadang kita harus mencoba untuk eh, kayak Solo ini aku lagi mencoba dalam asumsi mereka belum terbiasa makan telur yang masih kuningnya rada mentah. Iya. Yeah. Iya <laughs> yeah, itu kayaknya masyarakat Solo masih banyak yang reject, Bu. Tapi kita tetap ya ini emang harusnya dinikmatin begini ya dinikmatin begini gitu. Hmm. Oke, okay. jadi memang dengan dengan ceritanya jadi jangan langsung satu berubah satu lagi berubah gitu tapi di Itu presentase boleh. dulu bu apakah benar ini emang selera target marketnya kita emang kayak gini gitu ya oke kalau begitu terima kasih kepada kedua narasumber kita korona dan juga aku antoni jangan kasih. turun dulu tepuk kasih. tangan dulu untuk kedua narasumber kita ya kita akan memberikan kenang-kenangan dan ucapan terima kasih kepada kedua narasumber kita, begitu Corona dan juga aku Antoni, plus kepada teman-teman eh, dari Forum UMKM Surakarta yang akan diwakili oleh Pak Roni. Jadi saya juga undang Pak Roni untuk bisa naik ke atas panggung bersama. Dan pemberian kenang-kenangan akan dilakukan akan diberikan oleh. Dekan Fakultas Ilmu Teknologi Lingkungan, kemudian ada Dekan Fakultas Teknologi Pertanian dan juga Kaprodi jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi mari Bapak Roni bisa naik ke atas panggung bersama dengan Corona dan juga ke Antoni. Dr. Insinyur Joko Suwarno MSI selaku Dekan FITL, kemudian ada Ibu Dr. Laksmi Hartayani MP selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertanian dan Bapak Bayu Widiantoro, STMSN, selaku Kaprodi Desain Komunikasi Visual untuk bisa naik ke atas panggung. Ya, pemberian kenang-kenangan untuk yang pertama kepada... Ko Ronald. Ronald Prasanto akan diserahkan oleh Bapak Dr. Isinyur Joko Suwarno MSI. Boleh mungkin ke tengah Bapak dan Koronal. Ronald. Ya, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk ko Ronald Prasanto. Ya, terima kasih Pak Joko. Kemudian kenang-kenangan untuk Ko. Antoni Novianus akan diserahkan oleh Bapak Bayu Widiantoro. Ya, bisa mungkin ke tengah. Yes. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk ke Antoni Novianus. Ya, terima kasih Pak Bayu dan kenang-kenangan untuk Roni Prasetyo akan diserahkan oleh Ibu Dr. Laksmi Hartayani MP. Kepada Bu Laksmi, dipersilakan. Ya, mulai ke tengah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua teman-teman dari Forum UMKM Surakarta. Baik, terima kasih Pak Joko, Pak Bayu, dan Bu Laksmi bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Boleh, Pak Roni boleh kembali dan kedua narasumber kita boleh juga kembali ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita yang sudah berbagi banyak informasi dan juga ilmu untuk kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara ini akan saya sampaikan beberapa pengumuman. Begitu untuk nanti Bapak Ibu dari Forum UMKM Surakarta Sebelum kita akan santap malam bersama, begitu bisa menuju ke meja registrasi dulu yang ada di depan ruangan, begitu baru nanti kita akan santap malam bersama. Jadi nanti bisa menuju ke meja registrasi terlebih dahulu. Kemudian untuk seluruh peserta offline, begitu yang hadir di tempat ini, kita nanti akan bersama-sama menuju ke restoran di lantai 3 untuk menyantap jamuan makan malam bersama. Jadi E, makan malamnya akan diadakan di restoran di lantai tiga, begitu ya bapak ibu. Tapi untuk bapak ibu dari fase bisa menuju ke meja registrasi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mendokumentasikan kegiatan kita bersama. E, fotonya akan dilakukan di manakah, teman-teman di depan. Oke, okay. ya baik bapak ibu bisa mungkin menuju ke depan. Ya, siapakah yang akan ada di atas sempit ya? Ya Bu, nanti kami atur dulu ya, teman-teman dari eh, ya tim dokumentasi bisa bantu mengatur kira-kira siapa yang akan ada di atas atau siapa yang akan ada di bawah, teman-teman. Oh, diturunin aja kursinya. Oke, okay, boleh kuat sih, eh. atau kalau enggak, mungkin ada yang di bawah juga. Nggak masalah, sebagian di bawah. Oke, okay, mari teman-teman, mungkin teman-teman panitia -teman bisa bantu untuk uh, menyeting panggung ini supaya kita, bapak ibu, ya. Baik. What the fuck? Turunin aja. Oke, okay. boleh. Ya, Bapak Ibu bisa mungkin maju ke depan. Kita akan berfoto ada yang di semuanya di atas panggung kah, atau ada yang di bawah? Ada yang di bawah juga ya. Oke. Baik, mungkin Bapak Ibu dari UMKM bisa ada di atas panggung begitu kemudian nanti Bapak Ibu tamu undangan lainnya dan juga teman-teman mahasiswa bisa menyesuaikan diri di depan. Boleh atau mau di samping kanan kiri teman-teman mahasiswa juga boleh. Kita akan berfoto bersama. Yuk, ke depan. Baik, silahkan Bapak Ibu Yuk mari teman-teman, bisa langsung menuju ke depan. Ya, ya, pembicara juga Bapak Ibu, tamu undangan juga boleh ikut berfoto bersama di depan. Silakan. Oh enggak, kalau enggak dibawa aja mungkin teman-teman. Ada yang... Oh, forumnya foto dulu, boleh. Boleh. Teman-teman, eh, tim dokumentasi bisa mungkin Oh iya, dengan berbicara dulu baik. Ya ya nanti pokoknya ya oke di foto dulu mungkin. Ya bergaya dulu. Boleh dibuka maskernya sebentar nggak apa-apa, biar terlihat senyum cantik dan tampannya ya. <laughs> Oke, okay. dengan narasumber itu boleh. Corona dan Ko Antoni bisa nah, dulu, baru nanti semua ya dengan semua teman-teman boleh. Nah ini dengan foto bersama mak-mak ya. Mari Bapak-Ibu bisa melihat ke kamera yang ada di depan. Ya, Oke, baik. Kemudian teman-teman mahasiswa dan juga Bapak-Ibu tamu undangan mungkin bisa maju ke depan. Teman-teman mahasiswa di bawah nggak apa-apa, mungkin Bapak-Ibu tamu undangan, yang lainnya Pak Joko, Pak Andre, Pak Bayu boleh di atas, Budaya. Iya, kalau boleh. Di atas atau Oh, iya. Oke. Okay. Ya, tengah. Yang kiri itu sebenarnya masih kosong, Bapak-bapak ya. Mungkin Bapak-bapaknya asik di kanan semua. Yang di kiri mungkin bisa diisi ya. Oh iya, Pak Arya boleh ya. Ikut. Yang di tengah kalau ada yang mau duduk di tengah juga enggak masalah, teman-teman. Oh, masih. <laughs> Oke. Okay. Waduh. <laughs> Oke. Okay. Bisa? Cukup space-nya? Aman ya. Di sebelah sini mungkin di sebelah sini. Boleh di sebelah sini. Nah, di sampingnya Pak Bayu. Nah. Nah ada satu yang jengkeng, ada satu yang agak merunduk. Nah merunduk, eh, apa namanya ya, membungkuk jengkeng. Ya, bapak ibu boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu supaya tidak berdesak-desakan di pintu masuk nanti ya. Jadi kami akan bantu untuk mengatur lantai tiga, <lantai 3> proses penurunan ke lantai tiga begitu. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing, bapak ibu. Untuk bapak ibu yang berada di meja VIP, mungkin teman-teman LO bisa bantu untuk langsung menuju ke lantai tiga. Oke, boleh sambil foto-foto dulu ibu-ibu ya. Oke, Corona dan Ko Antoni dapat fans mama baru ya, nggak apa-apa. <laughs> Oke. Bapak-Ibu yang ada di meja VIP, boleh kalau mau turun langsung ke lantai tiga? Budaya, Pak Bayu, Pak Antoni. Dipersilahkan. Oh iya, betul. Ya, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom. Itu, terima kasih sudah hadir dalam acara pada sore hari ini. Kick off dan talk show gastronomic city branding. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang mungkin akan dimulai dari meja sebelah mana? Oke, bisa duduk dulu Bapak Ibu. Kita akan mengatur keluarnya supaya tidak berdesakan dari meja yang paling dekat dengan pintu. Bapak Ibu mungkin bisa langsung menuju ke meja registrasi. Jadi kita akan santap malam bersama di restoran di lantai tiga.